Orangutan populations are rapidly declining. Orangutans are losing a battle against the development, the economic development, where forests are being converted for to become plantations. Currently at IR, at our rehabilitation center in Ketapan, we are taking care of 110 orangutans. A large number of these orangutans are undergoing rehabilitation with the ultimate goal to be released back into the wild. Kita menggunakan kendaraan roda 4 Ketapang Kabupaten Melawi itu kita melewati ada 4 kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang salah satunya, terus nanti ada Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan baru Kabupaten Melawi. The release of one orangutan into the wild, it is very challenging. From the location where we have the rehabilitation center to the national park where these orangutans are being released, we have a long trip of up to 3 days. We have to go on a long road, then get into an area where it's completely off the road, where we can only access with four-wheel drives, and sometimes when it rains and the condition of the road is really bad, we cannot even access. Di daerah Kecamatan Menukung ini juga kendalanya, pernah juga kita tidak bisa tembus ke lokasi, tidak bisa sampai ke Kecamatan Menukung ya, karena kebetulan jalan juga sangat ekstrim di sini. Jadi kita harus minta jemput perahu air untuk jemput dan bongkar semua muatan kita, sehingga sampai ke dusun itu yang tempat kita mau istirahat nantinya itu sudah jam 10 malam. Jadi sangat banyak sekali kendala di jalan itu, terutama untuk medan ya, medan jalannya, karena memang jalannya luar biasa sekali ekstrim karena masih tanah kuning dan berbatu serta jurang yang terjal seperti itu. Perjalanan ditempuh dari Dusun Mengkilo itu kurang lebih sekitar 60 menit. Itu pun tergantung air sungai. Jadi kalau air sungai lagi normal, perahu juga tidak mentok-mentok dengan batu ataupun tidak kandas, itu masih bisa 60 menit nyampe. At some point, we also need to get these orangutans into the transport cases and have these teams of really strong local people that are going to carry the cages and the orangutans all the way to the release site for sometimes over 10 kilometers. So it's a really, really challenging process. It's a very costly process. It takes a lot of our effort and it takes a very dedicated team to really make sure that the whole process of transportation of the animals from the rehabilitation site to the release site goes smoothly. So when we did the first release in Bukit Baka, Bukit Raya National Park, we had a whole ceremony with the local communities. This ceremony was a way for the local communities to accept the project and to really give their commitment to collaborate with us. Keselamatan ini supaya lancar, supaya tidak kena apa nama, kalau dibilang orang kampung kena caru, kena penyakit dalam hutan nih. Nah, kami sebagai sama juga berdoa supaya barang ini apa nama bagus, lancar. Tuh. Thank you.
But the release of the orangutans doesn't really finish when the cage is open and the orangutan is free. Once the orangutan is free and is back in the forest, there is still a long process of monitoring post-release, because we have to make sure that the orangutans are really ready to be back into the wild, that they are able to survive, that they can really fence by themselves. So we need to have a team of people that are going to monitor them every day for a period of time that it can be between 1, 2, or even up to 3 years. And this team of people, medical people and specialized keepers and monitoring teams that are going to be living in the forest near the orangutans, making sure that they are fine. If they are not able to find enough food, they will feed them. So this is what it makes it a really long process, and it takes a lot of effort and energy from a large number of people, very dedicated people, to make sure that the orangutans are going to survive in the long term. Kendala yang dialami oleh staff monitoring untuk mengikuti orangutan setiap hari. Salah satunya adalah kondisi medan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Belum lagi orangutan yang bergerak ke tebing-tebing, jurang-jurang, staff juga nggak mungkin bisa memaksakan untuk ikut pola pergerakan orangutan sampai harus terjun atau masuk ke dalam jurang-jurang gitu. Dan itulah yang mengakibatkan staff sering kehilangan jejak orangutan. Kalau udah ketemu sama jurang, ketemu sama bukit, itu yang sangat susah kita mencari orangutan. Ternyata Pinoni nyebrang sungai, cuman jadi kita yang monitoring itu mana bisa ngikut dari atas kan, tentu kita lewat sungai, nyebrang sungai. Airnya sampai udah segini, jadi rasanya mau hampir hanyut kita. Kita mencari itu sangat susah. Itu pun ketemu kurang lebih mungkin mau 1,5 kilo kami dua mencari itu. Ketemu sinyal dia sambil berjalan, jadi kami juga ikut sinyal yang kuat. Ujung-ujungnya bisa ketemu, karena memang sinyal dan antenanya baik. So we were lucky enough in 2013 to find this site, this Bukit Baka Bukit Raya National Park. This is a primary forest habitat. Where there is a beautiful forest and full of biodiversity. Local communities haven't seen orangutans in pretty much the last 20 to 30 years, and that made it a very suitable location for us to release orangutans. For us to make sure that the orangutans are going to be protected, that the orangutans are going to be safe, we need to work with the local communities.
And we have ongoing education projects, we have community development projects, we are working with the communities to give them alternative livelihoods, sustainable alternative livelihoods that can take them away from exploiting the forest. These communities are in extreme poverty. They do not have access to the minimum standard of life, like this health, education, and therefore they sometimes are forced to enter in the forest, to do illegal logging, to hunt. And that's why we need to give them opportunities so that they can increase their economic resources without having to exploit the forest. The ultimate goal of this project is to reintroduce the orangutans there, to re-establish the orangutan population there, which means that the orangutans that were extinct once in this area, we want to get this population back, and we want to protect these orangutans and make sure that these orangutans can reproduce and can live for the long term. Rizky Komisariat TKI Jakarta pada periode awal di tahun 2006 diketuai oleh Doktoranda Zulfah Nur ZF, MPD. Lalu pada periode kedua diketuai oleh Dr. Edi Rahmat Widodo. Rizky Komisariat UNJ sempat vakum selama 10 tahun sejak 2006, hingga akhirnya pada 13 Januari 2016 dilakukanlah musyawarah komisariat Rizky Komisariat UNJ untuk membentuk kepengurusan baru, dan terpilihlah Ibu Dr. Siti Gomo Atas M.Hum sebagai ketua untuk periode 2016-2020. Di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Siti Gomo Atas, geliat Hizki Komisariat UNJ semakin membesar dengan berbagai kegiatan secara rutin diselenggarakan, baik di dalam UNJ maupun pada Hizki tingkat nasional. Salah satunya adalah kegiatan seminar nasional Hizki UNJ yang bertajuk Mediasi 2018, Sastra, Tradisi, dan Budaya Pop. Kegiatan ini diperuntukkan bagi anggota Hizki UNJ, dosen, guru, mahasiswa, dan pemerhati sastra. Pembicara kunci pada seminar ini ialah Profesor Akwarin Priyatna M.Hum, PhD. Selain itu, terdapat 34 pemakalah pendamping, dan seminar ini menghasilkan buku kumpulan abstrak pemakalah dan proceeding. Pada Maret 2020, Hizki Komisariat UNJ kembali menyelenggarakan musyawarah dan membentuk kepengurusan baru dengan Ibu Eva Leilianti, PhD, sebagai ketua. Adapun bidang-bidang yang dikembangkan oleh Hizki UNJ antara lain, bidang penelitian dan pengembangan, bidang kerjasama, bidang pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat, bidang publikasi dan jurnal, bidang pertunjukan. Dan selama beberapa tahun terakhir, Hizki Komisariat UNJ telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan, antara lain seminar nasional, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, webinar, diskusi sastra dan budaya, ramah-tamah anggota, penerbitan monograf, dan lain-lain. Sebagai
sebuah organisasi keilmuan, hingga kini Hiski Komisariat UNJ memiliki pengurus dan anggota dari berbagai profesi seperti dosen, guru, sastrawan, kritikus, pemerhati, dan penikmat sastra Indonesia, daerah, asing, dan lainnya. Hiski Komisariat UNJ membuka pintu seluas-luasnya bagi para sarjana sastra Indonesia, sastra daerah, sastra asing, serta sarjana pendidikan bahasa dan sastra untuk bergabung menjadi anggota Hiski Komisariat UNJ. Salam sastra!
Video star, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Dr. Liliana Mulyastuti, MPD. Yang kami hormati pembicara kita pada hari ini, Carmele Lano Sanchez, Direktur Program International Animal Rescue Indonesia, Eva Lelianti, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, dan juga Ketua HISKI Komisariat UNJ. Dea Anugrah, penulis dan jurnalis, Nina Andiana, manajer redaksi dan produksi buku anak Gramedia Pustaka Utama. Yang kami hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik peserta yang telah hadir pada acara webinar Cerita Bumi untuk Anak dengan tema Menggali peran dan peningkatan literasi untuk menumbuhkan cinta lingkungan pada anak. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, HISKI Komisariat Universitas Negeri Jakarta, dan Organisasi Konservasi Kehidupan Liar International Animal Rescue Indonesia. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2021. Anak-anak tentu saja perlu diberi pemahaman dan perlu mempelajari hal-hal baik yang merupakan bekal mereka untuk hidup menjadi manusia yang dapat berkontribusi bagi makhluk hidup lain dan juga lingkungannya. Dalam kesempatan sore ini, kita akan dapat menyimak dan berdiskusi bagaimana kecintaan pada alam dapat ditanamkan kepada anak sejak dini. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diharap menggunakan ID sesuai dengan nama yang didaftarkan disertai nama instansi. Contoh, Fatreza strip IAR. Yang kedua, peserta dimohon menonaktifkan suara selama acara berlangsung. Yang ketiga, pertanyaan hanya dapat dilakukan melalui fitur chat to everyone. Jika ada kesempatan, pertanyaan akan dibuka dengan feature voice. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan menyampaikan pendapat atau informasi di luar topik webinar dan mengandung sara.
Yang kelima, peserta diharapkan menjaga kenyamanan bersama selama acara berlangsung. Dan perlu kami sampaikan bahwa peserta yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti acara dari awal sampai selesai. Panitia akan mengirimkan link presensi di kolom bincang. Harap diisikan sesuai dengan nama yang akan dicantumkan di dalam sertifikat. Sebelum kita mulai, agenda yang pertama saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Studi Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada sesi foto bersama dan selanjutnya adalah sesi paparan dan sesi tanya-jawab. Mari kita langsung ke agenda kita yang pertama yaitu pembukaan dan sambutan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta kepada Dr. Liliana Mulyastuti, MPD, kami persilakan. Terima kasih, Bu Dian. Suara saya terdengar, Dian? Jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali sore hari ini saya bisa bertatap maya dengan teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan kita panjatkan terlebih dahulu atas kesehatan dan kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita semua. Izinkan saya menyapa dahulu tamu pada sore hari ini, Dr. Carmel Sanchez dari International Animal Rescue, kemudian tentu saja narasumber kita dari dalam dan sebagai Ketua HISKI Cabang UNJ, sekaligus Wakil Dekan 1 FBS UNJ, Bu Eva Lilianti, kemudian narasumber berikut adalah Dea Anugrah, selamat datang. Dea Anugrah dan Mbak Nina Andiana sebagai manajer redaksi ini Gramedia ya, Gramedia Pustaka Utama. Hari ini FBS UNJ bekerja sama dengan HISKI mengusung tema Cerita Bumi untuk Anak. Ketika dihubungi oleh pihak IR tentu saja saya sebagai dekan menyambut baik kegiatan hari ini dan saya berharap ini bukanlah awal pertama, kemudian berakhir, tetapi saya berharap ini menjadi kerjasama yang harmonis antara HISKI dan IR. Mengapa? Karena tentu saja sebagai akademisi kita tidaklah bisa menjadi menara gading, kemudian tidak menghiraukan apa yang terjadi di lingkungan kita. Karena tema yang diangkat pada hari ini saya pikir menjadi konsen untuk kita semua, kepedulian kita kepada lingkungan, ya, cinta lingkungan pada anak. Dan dikaitkan dengan literasi. Kita tahu pada saat ini PISA yang sudah mengadakan penelitian, maksud saya, dari berdasarkan hasil penelitian PISA, ternyata literasi anak Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan. Kita ada di ranking 62 dari 70 negara. Tentu PR kita yang pertama itu, bagaimana membangkitkan literasi anak-anak Indonesia sehingga sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, ya, tema hari ini mengangkat cinta lingkungan. Kita tahu di beberapa tempat lingkungan Indonesia sudah mengkhawatirkan, ya, tidak hanya soal perusakan alam, tetapi juga bagaimana perusakan alam berdampak kepada binatang yang seharusnya bisa hidup dengan nyaman di komunitasnya itu cukup terganggu dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dan tema hari ini saya tahu di latar belakang juga dari observasi kecil-kecilan yang dilakukan bahwa ternyata tema yang diangkat atau yang dipilih oleh anak-anak kita, terutama remaja, tidaklah lagi novel atau tidaklah lagi cerita-cerita yang terkait dengan lingkungan. Tetapi saat ini malah banyak yang dibaca oleh anak-anak kita tentang mental. Ya, sakit mental, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan psikologis. Bukanlah itu hal yang buruk, tidak. Tetapi tentu kita juga harus menyeimbangkan bagaimana supaya anak-anak kita juga memperhatikan, punya perhatian terhadap lingkungan. Di sini kita akan berdiskusi dan mengimbau barangkali ada penulis di sini atau calon penulis ya yang bisa nanti fokus juga kepada bagaimana membangkitkan anak-anak kita kepada kecintaannya terhadap alam, terutama alam kita sendiri, lingkungan. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang menjaga alam Indonesia? Pada kesempatan baik ini, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada HISKI dan pihak IR yang sudah bekerja sama, dan tentu saja
kepada pemirsa yang hadir pada hari ini dengan semangat untuk berdiskusi. Dengan mengucapkan bismillah dan izin dari Bapak Ibu, dari para mahasiswa yang hadir, saya Dekan Fakultas Bahasa dan Seni membuka acara seminar pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Corona masih mengintai. Terus jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Lena Mulyastuti atas sambutan dan sekaligus pembuka acara kita pada hari ini. Dan kami mohon tetap berkenan untuk tinggal, Ibu, untuk sesi foto bersama. Silakan Nathaniel dipandu. Baik, kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk semua peserta, dimohon untuk membuka kameranya. Ya, di sini ada 4 slide. Mulai dari slide pertama ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Ya, maaf, sempat terputus sebentar. Baik, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Nathaniel. Kita akan segera masuk ke acara utama kita pada hari ini, yaitu paparan dan sesi tanya-jawab. Kami senang sekali hari ini sudah hadir Carmela Lano Sanchez, Direktur Program Internasional Animal Rescue Indonesia, Eva Lelianti, Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta dan Ketua Hizki Komisariat UNJ, Dea Anugrah, penulis dan jurnalis, dan Nina Andiana, manajer redaksi dan produksi buku anak Gramedia Pustaka Utama. Dan acara ini akan dipandu oleh Grace Gracia Asmin, Sekretaris Hizki Komisariat Universitas Negeri Jakarta. Kepada Ibu Grace, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Diantari. Selamat sore Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa yang hadir dan menyaksikan diskusi daring ini baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Selamat datang dalam diskusi daring bertema cerita Bumi untuk Anak, menggali peran dan peningkatan literasi untuk menumbuhkan cinta lingkungan pada anak. Pada sore ini, selain saya, Grace Gracia Asmin yang akan memoderatori diskusi, telah hadir di antara kita. Ada 4 pembicara yang akan berbagi dengan kita mengenai topik tersebut dari berbagai perspektif. Mereka adalah Ibu Carmele, Ibu Eva Lelianti, Kak Dea Anugrah, dan Kak Nina Andiana. Nah, mengingat keterbatasan waktu, maka setiap pembicara akan berdiskusi selama kurang lebih 20 menit saja. Setelah keempat pembicara sudah mengemukakan pandangannya, maka saya akan mempersilakan peserta yang hadir pada Zoom untuk bertanya langsung, atau saya juga bisa membantu membacakan pertanyaan dari peserta, baik yang ada dalam ruang Zoom maupun YouTube. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, mahasiswa sekalian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat maupun kolom komentar.
Diskusi daring ini diselenggarakan selain sebagai peringatan Hari Anak Nasional, juga berangkat dari kenyataan bahwa masih rendahnya tingkat literasi anak Indonesia jika kita bandingkan dengan anak-anak lain di dunia. Minimnya buku yang bertema lingkungan berbahasa Indonesia untuk anak, serta problematika anak dan lingkungan lainnya. Banyak anak-anak atau adik-adik kita berada dalam kondisi minat baca yang tidak bisa dibilang tinggi ya. Jikapun ada sekelompok anak yang menyukai buku, tapi akses terhadap buku tersebut menjadi permasalahan berikutnya. Jika akses terhadap buku itu pun sudah ada, apakah buku-buku tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai buku yang bermutu dan memiliki keterbacaan yang sesuai bagi si anak? Jadi tanpa berpanjang kata, saya awali dengan memperkenalkan pembicara pertama kita, yaitu Carmele Lano Sanchez. Carmele Lano Sanchez adalah pendiri sekaligus direktur program IAR Indonesia. Kiprah perempuan kelahiran Bilbao, Spanyol sebagai aktivis konservasi di Indonesia diawali sebagai sukarelawan di beberapa pusat rehabilitasi satwa liar di Indonesia pada 2003. Kemudian, di tahun 2008, bersama beberapa kolega, beliau mendirikan Yayasan IAR Indonesia dan membangun pusat penyelamatan kukang dan monyet ekor panjang pertama di Bogor, Jawa Barat, dan pusat penyelamatan dan konservasi orangutan pertama di Ketapang, Kalimantan Barat. Di IAR Indonesia, Carmele merancang program penyelamatan satwa diantaranya ratusan orangutan, kukang, monyet ekor panjang, dan oa di Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Lampung. Dan program-program ditujukan bagi penyadartahuan masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pendidikan anak. Nah, poin terakhir ini akan kita diskusikan bersama beliau. Jadi mari kita sapa. Halo, Dr. Carmele. Selamat sore. Ibu Carmele. Selamat sore. Tadi sudah ada, oke. Baik. Kelihatannya Ibu Carmele terpental kah? Oke, tidak ada di partisipan. Baik, kalau begitu untuk tidak membuang waktu kita yang tidak terlalu panjang ini, saya sapa saja pembicara kedua kita yang memang meminta untuk di-switch jadwalnya. Kak Dea Anugrah, halo. Halo. Sudah bergabung ya, Kak? Sudah. Baik, halo Kak Dea. Saya bacakan dulu CV pendek Kak Dea, 1 menit saja ya. Kelihatannya. Baik, Dea Anugrah ini merupakan penulis novel fiksi dan non-fiksi. Buku kumpulan cerita pendeknya ini yang paling fenomenal nih menurut saya, Bakat Menggonggong, ya, di tahun 2016 menjadi buku terbaik 2016 versi majalah Rolling Stone Indonesia. Kak Dea ini juga sudah mendapatkan banyak penghargaan ya, saya cukup baca satu saja, antara lain dari penghargaan sastra dari Badan Bahasa tahun 2020. Sekarang bekerja sebagai editor dan project manager Kumparan sekaligus host seri film dokumenter Cerita Urban. Baik, selamat sore Kak Dea. Saya pendekkan saja CV-nya, mohon maaf. Ya, saya yakin sudah banyak yang mengenal artis kita yang ini. Penyair juga, penulis cerpen juga, cerpenis, jurnalis, dan seterusnya. Kak Dea, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, kalau supaya kita lebih santai. Karena topik kita ini mengenai sastra anak, lalu lingkungan hidup. Mungkin Kak Dea boleh berikan pendapat dulu. Kalau melihat dunia sastra di Indonesia ya terutama, dan saya dengar juga Kak Dea ini sempat residensi loh di luar negeri. Boleh mungkin Kak memberikan perbandingan terlebih dahulu sastra di Indonesia dan di tempat lain seperti apa? Oke, jadi belum ngomongin lingkungan ya, masih sastra dulu ya. Sebetulnya ya kalau dibandingkan antara di Indonesia dan di luar, khususnya di Eropa atau di Amerika, yang paling mencolok perbedaannya adalah industri bukunya.
tadi sempat disinggung juga waktu pembukaan bahwa di Indonesia itu sebetulnya bukan minat bacanya yang rendah, tetapi aksesnya, distribusi akses terhadap bacaan itu yang masih kadang terhambat ya. Apalagi kalau kita lihat contoh kasus itu di daerah-daerah yang jauh dari Pulau Jawa, itu ongkos kirim buku kan sangat tinggi. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana orang bisa mengakses pengetahuan. Memang sekarang sudah ada internet dan orang bisa membaca dari mana saja, tetapi itu pun butuh distribusi dan akses yang setara, karena tidak semua tempat akses internetnya bagus dan tidak semua orang memiliki gawai buat mengaksesnya. Jadi aku pikir ya, yang paling mencolok itu, dan kalau orang mempunyai akses yang lebih luas, lebih rata terhadap bacaan, terhadap asupan informasi, tentu akan mengubah segalanya juga, termasuk pada akhirnya industri buku di Indonesia pasti akan membaik juga. Oke, tapi kalau menurut Kak Dea sendiri, mudah atau sulit menemukan buku-buku dengan tema lingkungan hidup dan pendidikan untuk anak? Sebagai orang yang sekarang tinggal di Jakarta, tentu sangat mudah buatku. Aku juga punya akses internet yang baik, bahkan kalaupun bacaan yang kuinginkan itu bukan bacaan dalam bahasa Indonesia, aku bisa mengaksesnya dengan gampang. Bisa cari di mana saja kan, e-book, PDF, dan sebagainya. Oke. Kalau sebagai seorang penulis nih, Kak Dea, ini supaya lebih pas dengan profesinya Kak Dea, sebenarnya para penulis, terutama Kak Dea nih, tertarik tidak ya menulis dengan tema-tema lingkungan, tema bumi, tema pendidikan untuk anak-anak? Itu sebenarnya topik seksi tidak ya untuk penulis? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Aku cerita sedikit kali ya, latar belakangku. Aku itu berasal dari Bangka Belitung, Kepulauan, salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia dan dunia. Sejak reformasi di Pulau Bangka dan Belitung itu mulai banyak sekali tambang-tambang inkonvensional, tambang timah. Kalau dulu hanya ekstraksi itu hanya dilakukan oleh perusahaan besar, sejak reformasi aturan dikendurkan dan semua orang bisa berbondong-bondong membuka tambang inkonvensionalnya sendiri. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat informasinya seperti apa tambang itu dioperasikan. Pada dasarnya dia cuma sebuah lubang besar dengan 2 atau 3 orang ya yang menyemprot kan air ke tanah gitu, sangat berbahaya. Di situ juga ada isu pekerja anak dan lain-lain. Namun sebagai orang yang lahir dan tumbuh besar di lingkungan seperti itu, buatku pertambangan itu sebuah keniscayaan. Aku tidak berpikir bahwa itu punya potensi merusak lingkungan dan dengan demikian berarti merusak masa depan ya. Orang yang tumbuh dan besar dalam situasi seperti itu akan melihat, oh tambang ini biasa saja, semua orang melakukannya. Bahkan ketika orang-orang punya pekerjaan tetap, dia akan punya bisnis sampingan itu membuka tambang timah. Mungkin ini agak ironis, tapi di keluargaku sendiri seperti itu. Ayahku itu dulu kepala cabang PDAM. PDAM yang mengurusi air bersih buat orang, dan di luar pekerjaannya dia punya tambang inkonvensional. Jadi isu lingkungan, tanpa edukasi yang memadai ya buat kami di sana, itu cenderung menjauh gitu. Yang dipikirkan melulu adalah bagaimana caranya orang bisa mendapatkan uang. Dan kalau mendapatkan uang dari tambang, itu kan cepat ya. Dulu sebelum tambang inkonvensional menjadi sumber pemasukan utama di sana, banyak orang yang bergantung pada perkebunan lada. Namun setelah reformasi, dengan dibukanya aturan baru itu, semua orang berpindah. Kebun-kebun lada sepi, sudah sedikit sekali yang menggarap, karena memang kan butuh usaha ekstra ya, butuh waktu yang lebih lama untuk nunggu panen. Sementara kalau tambang timah kan, ya begitu dicangkul gitu ibaratnya, timahnya kelihatan ya itu uang. Nah, itu kan berpotensi berbahaya ya, betul, Kak. Betul. Tidakkah para penulis itu tertarik, Kak, untuk menyelipkannya di dalam cerita pendek atau puisi, karena Kak Dea juga penyair? Oke. Nah, itu dalam karirku sebagai penulis, baru kusadari belakangan. Setelah aku tidak lagi tinggal di sana, dan terpisah dari keluargaku, dan melihat semua itu dari jauh. Makanya aku perlu menceritakan latar belakang tadi ya. Aku baru bisa menghubungkan bahwa
pengerusakan lingkungan, terutama yang dalam skala besar ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, itu pada akhirnya juga akan menghancurkan kehidupan manusia. Jadi yang tadinya tidak kupikirkan karena kuanggap tidak berkaitan dengan urusan manusia, pada akhirnya baru bisa tersambung ketika sudah berjarak dari situ. Nah, seharusnya kupikir orang-orang yang berasal dari daerah tambang, daerah yang penuh eksplorasi tambang, itu mendapatkan edukasi sejak dini soal lingkungan. Karena itu bagian dari hidup mereka. Kalaupun memang tidak ada pilihan selain mengeksplorasi hasil bumi, toh ada cara-cara yang lebih layak sebetulnya dilakukan. Misalnya gimana cara reklamasinya, butuh berapa tahun tanaman apa yang bisa digunakan untuk menutupi lubang tambang, dan kapan dia bisa mulai jadi produktif lagi. Itu semua seharusnya disampaikan terutama kepada anak-anak di daerah-daerah tambang. Karena anak-anak itu biasanya sudah terlibat sejak dini. Aku itu pernah pertama kali mencoba ikut-ikutan orang untuk ngambil timah itu waktu masih SD. Jadi memang kami tuh cenderung tidak memikirkan itu memang. Tidak memikirkan dampaknya. Nah, di kemudian hari juga setelah aku tinggal di Jawa dan mempelajari banyak hal, aku menyadari bahwa kita nggak bisa ngomongin manusia, kita nggak bisa ngomongin alternatif masa depan yang lebih baik tanpa membicarakan lingkungan. Betul. Bahkan lingkungan ini adalah kritik yang paling tajam dan paling urgent terhadap kapitalisme. Kita akan bisa melihat dampak kapitalisme yang paling kuat, paling besar, paling membahayakan kehidupan, itu justru ketika kita melihat isu lingkungan. Kalau di Pulau Jawa misalnya ya, ada isu pembangkit listrik batubara gitu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangkit listrik batubara ini jauh lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan asap knalpot motor teman-teman. Jadi, kalaupun teman-teman naik motor full setiap hari, 24 jam sehari, seminggu penuh muter-muter kota, nggak ada apa-apanya dibandingkan asap dari cerobong PLTU. Nah, hal-hal kayak gini yang baru kusadari di kemudian hari ya, dan membuatku tertarik untuk menulis soal lingkungan, walaupun memang sebagian besarnya aku lakukan dalam kerangka jurnalisme, bukan dalam kerangka penulisan fiksi ya. Ya, tetapi kalau kata gosip yang beredar di luar sana, Kak Dea ini baru jadi bapak baru ya. Tidakkah ada ketertarikan gitu juga mengajak teman-teman penulis yang lain untuk bagaimana menceritakan atau bagaimana lewat cerita yang dibacakan, didengar untuk meningkatkan kognitifnya anak-anak, Kak Dea? Ya. Kalau kaitannya sama lingkungan ya, pertama lingkungan dan cerita ya. Aku pikir cara terbaik untuk mengajak orang peduli soal isu lingkungan memang cerita. Sebab cerita itu tidak mengancam. Kalau kita menyodorkan ke orang hasil riset ya, berapa banyak gas yang dihasilkan, gas rumah kaca yang dihasilkan, berapa dampaknya terhadap kesehatan kita gitu. Itu orang akan cenderung, ah apa nih males bacanya gitu. Tapi kalau kita masuk dengan cerita, orang akan lebih mudah tersentuh, orang akan lebih mudah tergerak. Mungkin nanti Mbak Nina ya dari Gramedia bisa cerita lebih banyak gimana kondisi penerbitan buku anak bertema lingkungan di Indonesia. Cuman yang aku tahu dan menurutku sangat berkesan, misalnya ada buku-bukunya Luis Sepulveda, itu terjemahan pengarang dari Chile. Belum lama ini dia meninggal karena COVID. Dia menggarap tema-tema lingkungan dengan sangat baik. Di Indonesia ada dua bukunya yang udah diterjemahkan dan diterbitkan Margin Kiri. Judulnya Patua yang Membaca Kisah Cinta, dan satu lagi itu Seekor Burung Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang. Ini dua novel pendek ini bisa dibaca oleh anak-anak dan membahasakan persoalan lingkungan secara sangat baik. Yang buku kedua terutama itu ya, yang buat anak-anak, cerita tentang camar. Bagaimana seekor camar ini jadi tidak bisa menetaskan telurnya gitu, nggak bisa memelihara anaknya dengan baik karena tumpahan minyak di lautan. Jadi sangat sangat menarik dan sangat dekat gitu dengan seorang anak gitu ya, untuk mereka bisa memahami seberapa gentingnya persoalan lingkungan. Kalau aku sendiri sejauh ini memang masih banyak melakukannya dalam kerangka jurnalistik. Beberapa kali aku melakukan liputan, juga pernah aku pulang kampung untuk menggarap liputan soal pertambangan dan sawit. Jadi selain tambang, yang merusak kampungku sekarang adalah perkebunan sawit. Dan menurutku perkebunan sawit ini sangat buruk, sangat dampaknya sangat besar.
dia merusak tanah dan membuatnya jadi gurun pasir. Aku pikir tidak ada masa depan jika ini diterus-teruskan. Sempat ada moratorium waktu itu ya sawit ya, tapi dibuka lagi. Begitu juga dengan industri pulp and paper dan segala macam, kita tidak akan punya tempat, tidak akan punya masa depan kalau ini tidak ditangani. Dan salah satu yang punya tugas untuk menyampaikan bahayanya, untuk menuntut akuntabilitas adalah para penulis, termasuk para penulis cerita anak. Sebab yang akan punya andil yang bisa memutuskan di masa depan, yang hidupnya terdampak langsung oleh permasalahan lingkungan adalah anak-anak. Oke, nah karena sudah mention soal jurnalis, kalau pandangan Kak Dea, sudahkah media kita memberikan porsi yang cukup dalam menulis atau memberitakan mengenai anak-anak dan pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah yang seperti Kak Dea tadi sudah sampaikan? Kalau kita harus ke situ, itu tentu saja harus membahas industri media, akan terlalu panjang ya, bagaimana sebuah berita itu dikatakan layak untuk dimuat. Ada banyak sekali faktornya, apalagi di industri media sekarang yang pemasukannya masih mengandalkan iklan, tentu salah satu faktor yang dihitung adalah seberapa banyak ini bisa dibaca orang. Tetapi di luar itu, tentu saja cerita-cerita penting tentang anak, tentang pendidikan, dan tentang lingkungan, itu terus-menerus diproduksi. Dan ada banyak kok yang bagus. Aku sih tidak merasa putus asa ya. Kayak mungkin memang produksi beritanya tidak sebanyak berita perceraian selebritas gitu, tapi tetap diproduksi dan diproduksi oleh orang-orang yang tahu apa yang harus dia kerjakan. Asalkan mungkin dengan catatan ini ya, dikerjakan dalam kerangka yang aman, karena kita tahu, terutama di daerah-daerah yang di luar Jakarta, di luar Jawa, itu membicarakan lingkungan dalam laporan jurnalistik bisa sangat berbahaya. Yang dihadapi bukan orang perorangan, tetapi korporasi besar, dan itu ya kita nggak sekali dua kali lah dengar cerita wartawan meliput soal lingkungan dan berakhir di got gitu. Jadi tapi aku nggak putus asa sih. Kupikir masih banyak yang melakukan itu walaupun dengan batasan-batasan yang selama ini mengekang ya. Betul, menarik sekali. Memang terdengar pesimistis ya, tetapi saya kutip dari kalimat Kak Dea sendiri bahwa hidup akan terlihat indah kalau kita pesimistis, dan hidup begitu indah dan hanya itu yang kita punya. Mungkin bisa diceritakan itu statement itu maksudnya gimana Kak Dea? Oke, jadi bahas bukuku sendiri ya. Ini quotes-nya bagus soalnya. Aku memahami optimisme itu sebagai sesuatu ya, sebagai gagasan, bahwa apapun yang terjadi di depan, kita semua akan baik-baik saja. Jadi orang punya ekspektasi bahwa apapun yang terjadi, dia akan baik-baik saja. Menurutku itu semacam halusinasi ya, semacam usaha membohongi diri sendiri. Tentu saja ke depan kita tidak akan baik-baik saja. Ada banyak sekali masalah, termasuk masalah lingkungan ya. Kayak tadi aku bilang, jangankan kita mungkin bahkan tidak akan punya tempat buat tinggal. Kalau semua tempat sudah dijadikan perkebunan sawit, kita mungkin tidak punya udara untuk dihisap. Kalau semua hutan sudah dijadikan hutan industri pulp and paper gitu, ya akan banyak sekali problem ke depan gitu. Nah, aku merasa cara pandang pesimisme itu tepat karena dia lebih ke kayak okay, di depan mungkin akan banyak persoalan, hidup tidak akan baik-baik saja. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak bertahan. Ada banyak hal yang membuat hidup ini layak dijalani. Ada persahabatan, ada bacaan bagus, ada film bagus, ada perlawanan yang belum selesai, ada banyak sekali. Jadi lebih ke situ sih, Mbak. Oke. Untuk yang terakhir ya, Kak Dea, mungkin ada encourage dari Kak Dea, dorongan untuk saya pikir audiens di sini banyak juga mahasiswa atau penulis-penulis muda yang memang sebenarnya ingin menulis tentang lingkungan hidup, boleh diberi dorongan, Kak Dea? Ya, saya dorong. Ini ya, aku pikir teman-teman untuk memulai melakukan itu, menulis tentang lingkungan, entah cerita atau liputan atau apapun, bisa dilakukan sedini mungkin walaupun masih di kampus,
justru dalam banyak hal situasi itu memberi keleluasaan yang lebih buat teman-teman ketimbang ketika berusaha melakukannya dalam industri. Selagi kita bisa menulis apa yang kita mau, tulis aja dulu persoalan nanti hasilnya gimana, bagus atau tidak, terus dibaca orang atau tidak, ya bukan sesuatu yang sangat perlu kita khawatirkan sekarang ya. Itu buat dikhawatirkan nanti saja, kalau kita sudah tidak punya opsi lain selain hidup dari menulis. Kalau masih ada opsi lain, nggak apa-apa. Dan aku pikir ya itu yang bisa menulis cerita maupun laporan tentang situasi lingkungan, tidak hanya para penulis yang profesional, siapapun bisa melakukannya. Orang bisa menceritakan persentuhan dia secara personal. Misalnya ada dokter gitu, bertugas di daerah, bertugas di satu komunitas adat gitu misalnya ya. Dan komunitas ini mengalami serbuan perusahaan asing yang merusak hutan adatnya misalnya. Dan dengan peristiwa itu, masyarakat adat ini menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Ini terjadi, walaupun aku menceritakannya seolah-olah sebuah dongeng, tapi ini terjadi. Lebih rentan terhadap penyakit, dan dia melihat bagaimana hal ini terjadi semua. Ya tentu bagus sih dokter itu menulis, gitu, karena dia bisa memasukkan aspek kesehatannya, dia bisa membicarakan bagaimana sebuah hutan itu punya efek yang sangat besar bagi sebuah komunitas. Jadi ini bisa dilakukan siapa saja sebetulnya. Influencer yang suka bikin konten pakai TikTok atau apa, ya bisa melakukannya. Asalkan ya tentu saja harus dilakukan secara serius ya. Bungkusnya bisa relax, bisa casual, tapi pendekatannya harus serius, harus melihat situasi ini dalam kerangka yang lebih besar. Persoalan lingkungan nih kupikir bukan persoalan moral, bukan persoalan 1-2 orang, dia persoalan politis, dia persoalan yang menentukan apakah kita punya masa depan alternatif atau hanya akan begini terus dan semakin lama semakin buruk sampai pada akhirnya kita nggak punya apa-apa lagi. Iya, tidak apa ya pesimistis karena hidup itu tetap indah walaupun kita pesimis. Mohon maaf Kak Dea, memang pertanyaan saya agak bermacam-macam mengingat Kak Dea sendiri itu profesinya bermacam-macam. Mungkin ya, saya sudahi dulu, nanti kita akan ketemu lagi Kak Dea di sesi tanya jawab setelah keempat pembicara selesai berbicara. Terima kasih Kak Dea. Audience silakan memberikan applause dengan memberikan tepuk tangan secara virtual juga diperbolehkan. Seperti terima kasih Kak Dea, saya ya. Selamat sore, saya selamat sore, ya. Coba kembali panggil Ibu Carmele. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Senang bisa bergabung dengan Ibu Ibu. Tadi saya sudah membacakan CV Ibu, berarti barangkali kita langsung ke sesi tanya-jawab ya, Ibu Carmele? Saya ingin apa mungkin suara saya bisa didengar jelas? Sudah jelas. Terputus-putus? Dan tidak. Di saya tidak putus-putus. Saya dengar dari panitia, Ibu ingin memulainya dengan penayangan video terlebih dahulu ya, Bu ya? Ya, mungkin kita akan memberi sedikit konteks. Dan saya minta maaf ya, karena teknologi ya, kita sekarang sangat tergantung dari teknologi. Dan kebetulan saya berada di satu tempat koneksi tidak terlalu bagus. Jadi semoga caranya bisa lancar dan tidak ada putus nanti. Betul. Kalau begitu dari panitia sudah ready? Kita saksikan dulu tayangan berikut.
kalau kerja. Wow, oke. Sebuah video yang bagi saya agak menyayat hati ini, Bu Carmele. Barangkali kita mulai dari hal ringan dulu ya, Ibu ya. Sebenarnya kalau kondisi yang real selain yang kita saksikan di video tadi, kenyataannya seperti apa, Bu, yang Ibu sudah lihat, observasi, dan alami sendiri bersama anak-anak di wilayah di sekitar kawasan konservasi tersebut, Bu, khususnya yang di Kalimantan. Ya, Mbak Grace, terima kasih. Saya rasa video itu sudah banyak bisa mengilustrasi situasi seperti ini. Mungkin bukan hanya di Kalimantan, di beberapa pulau di Indonesia, di mana kondisi masyarakat yang sangat terpencil, di mana akses ke kota sangat sulit, dan di mana juga akses kepada masyarakat untuk edukasi formal maupun untuk kesehatan sangat minim. Dan kebetulan di lokasi ini yang tadi ditampilkan di dalam film, memang kami pernah masuk sudah beberapa tahun yang lalu, di mana pada saat saya lihat bagaimana kehidupan ya seluruh masyarakat, terutama anak-anak yang paling mungkin menjadi korban dari situasi yang sangat berat, di mana sekolah sangat terbatas, dan bukan hanya sekolah, pada saat ada sekolah, gurunya juga yang terbatas. Jadi kadang kita bisa lihat anak-anak yang punya punya keinginan untuk mau belajar dan bisa pergi ke sekolah, kadang harus jalan berapa kilometer ya di tengah hutan untuk bisa akses ke sekolah. Juga anak-anak yang harus nyebrang sungai kalau mau datang di sekolah. Sampai di sekolah kadang mereka tidak bisa bersekolah karena gurunya tidak ada. Dan itu kami juga bisa mengalami atau melihat sendiri. Dan itu kondisi yang sangat memprihatinkan karena kita dan yang sangat ya kalau kita misalnya melihat kota di mana sekarang kita punya akses sekolah, akses buku, akses internet, sedangkan anak-anak di kampung terpencil mereka jauh dari fasilitas seperti itu, dan pasti itu akan membuat anak-anak itu tertinggal di belakang. Dan bukan hanya masyarakat yang sekarang, bagaimana masa depan untuk anak-anak itu. Kami sih, saya sendiri ya, saya beruntung sekali, saya merasa beruntung, saya lahir di kota, saya lahir di negara maju malah, dan saya punya akses ke semua, dan saya tidak pernah mempertanyakan atau tidak melihat bahwa tidak semua orang atau tidak semua anak seperti kita yang bisa punya akses edukasi, bisa punya akses buku, akses internet, komputer, segala macam. Masih banyak anak di dunia yang tidak punya
akses pada ya amenities yang paling dasar ya seperti edukasi formal. Dan itu menurut saya ini tanggung jawab kita, karena kalau kita tidak mulai berpikir bagaimana kita membagi kesempatan yang kita ada ya, kesempatan mungkin anak-anak atau situasi yang kita mengalami sekarang tidak pernah akan berubah dan masa depan akan seperti ini. Dan itu sih yang memberi dorongan kepada kami, saya dan teman-teman di International Maltreatment Indonesia, untuk bagaimana kami bisa membantu anak-anak yang di daerah terpencil seperti ini. Tadi juga Kak Dea sangat bagus apa namanya bagaimana terasi hubungan antara manusia dan lingkungan, dan bagaimana edukasi dan apa namanya akses pada pendidikan juga sangat berkaitan dengan lingkungan. Karena saya lihat masa keadilan sosial sangat mempengaruhi lingkungan. Pada saat masyarakat tidak bisa punya akses sekolah, akses edukasi, akses kesehatan, larinya pasti ke kerusakan lingkungan. Dan itu juga mungkin salah satu persoalan lain dari bagaimana kita bisa membantu anak-anak itu dari sisi kesempatan ekonomi, tapi bagaimana itu juga bisa punya dampak positif pada lingkungan. Semua sangat perlu dan kita semua apa namanya bisa menikmati. Baik. Jadi sebenarnya ada seperti ancaman ya Bu ya, atau resiko bagi anak-anak di wilayah konservasi ini, baik yang mendapatkan pendidikan atau mendapatkan pendidikan tetapi tidak bisa maksimal sebagaimana anak-anak di wilayah perkotaan. Bagaimana menurut Ibu? Ya, dan ini bukan hanya di kawasan konservasi tersebut ya. Mungkin ini salah satu ilustrasi di satu tempat tersendiri, tapi juga ini terjadi di beberapa tempat di seluruh Indonesia di mana ancaman itu risiko bagi anak mengakses pendidikan. Itu akan punya konsekuensi negatif pada seluruh kita ya, karena lingkungan yang kita bagi ini adalah satu lingkungan untuk kita semua. Ya tadi juga apa namanya akan tentang akses pada edukasi dan buku, dan ya tentu ya anak-anak yang di lokasi seperti ini bukan tidak mau belajar atau bukan tidak mau membaca, tapi mereka tidak punya akses untuk buku ya. Tidak punya akses. Tapi menurut Ibu sendiri seberapa penting literasi atau ketersediaan buku atau ketersediaan cerita-cerita buat anak-anak yang berada di wilayah tersebut, Bu? Saya sempat lihat ya, sempat lihat pada saat anak-anak ini yang biasa tidak bisa membaca karena benar-benar tidak ada buku ya di seluruh kampung, mungkin ya kita bayangkan, karena pasti di setiap rumah-rumah kita pasti semua penuh buku, di mana-mana kita berada ada buku, ada perpustakaan. Jadi kita tidak bisa bayangkan seperti apa tinggal atau hidup di satu tempat di mana tidak ada akses sama sekali untuk satu buku pun. Nah, pada saat kita bawa buku cerita atau buku apapun pada anak-anak itu, ada banyak anak-anak yang sangat antusias. Dan itu sedikit juga sangat berharga ya bagi mereka, dan sangat berharga bagi kita juga, karena saya baru pertama bagaimana anak-anak yang tidak punya akses ke buku, tapi pada saat mereka dikasih kesempatan, mereka sangat-sangat menanti. Dan mungkin karena kita sudah terlalu membiasakan diri dengan keberadaan buku di mana-mana, kita tidak ada apresiasi ya. Ya kita banyak masalah literasi bukan hanya karena tidak akses buku, ada juga anak-anak yang punya akses ke buku tapi tidak mau. Tapi ternyata ada juga yang tidak bisa.
Jadi itu mungkin keadilan ya, ini yang kita apa namanya, bagaimana kita bisa memastikan anak-anak semua di tempat maupun di dusun maupun di tempat terpencil bisa punya akses kepada buku. Betul. Ini sungguh membuka cakrawala saya, Bu Carmela. Karena saya sempat melihat ternyata anak-anak yang asuhan dari IAR Indonesia itu, bahkan mereka untuk memegang laptop saja, kalau bukan karena IAR Indonesia, barangkali sampai hari ini tidak tahu yang namanya cara menyalakan laptop dan seterusnya ya, Bu Carmela. Luar biasa. Jadi, pertanyaan saya selanjutnya sih, Bu Carmela, kalau dikaitkan dengan program-program yang sudah dilakukan oleh IAR Indonesia untuk dijalankan bagi anak-anak di desa-desa, di kawasan konservasi ada 3 wilayah kalau saya tidak salah tadi, itu sejauh ini apa saja, Bu, yang barangkali bisa menjadi juga inspirasi buat audiens yang hadir pada hari ini untuk melakukan sesuatu yang judulnya membantu anak-anak Indonesia? Ya, mungkin juga seperti tadi dilihat di film, kalau kita lihat anak ini sebelum pandemi sudah tidak baik, apalagi setelah pandemi. Pandemi itu sebenarnya yang paling menjadi korban di seluruh dunia adalah anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk datang di sekolah. Kalaupun juga kita bicara masalah sekolah online, yaitu mungkin untuk anak-anak tertentu, tapi itu juga pun bagaimana dari sisi sosialnya ya, untuk anak-anak yang tidak bisa punya hubungan dengan anak-anak yang lain, itu pasti pengaruh sangat besar pada anak-anak, apalagi untuk anak-anak yang di tempat terpencil. Kalau dulu sudah akses ke sekolah sudah sulit, sekarang setelah pandemi guru-guru malah berkurang lagi daripada yang dulu. Jadi sekolah memang benar-benar tidak berjalan. Bagaimana kita bisa membantu anak-anak itu? Ya, kemarin kami punya inisiatif untuk membuat beberapa after program after school itu. Jadi ada beberapa les yang kami beri, misalnya les laptop, komputer, atau les bahasa Inggris, apapun ya. Karena anak-anak itu sangat pengen dan sangat perlu ya interaksi sosial, sangat perlu juga ada kesempatan untuk belajar, dan itu juga mungkin bagi saya ya sendiri ya secara personal menjadi salah pengalaman yang sangat sangat berharga, dan saya tidak pernah akan bisa lupa bagaimana melihat anak-anak tidak pernah pegang laptop sebelumnya, tidak pernah pegang komputer, bisa punya kesempatan untuk ya menghidupkan satu komputer, mengetik dan belajar yang sesimpel mungkin ya. Dan kembali lagi, karena kita setiap hari berada di antara komputer segala macam, kita sudah lupa bahwa itu ya ada juga anak-anak yang tidak punya kesempatan. Ya kalau kita juga bicara apa yang kita bisa bantu, saya yakin dari semua mahasiswa mungkin atau ya siapapun ya yang membantu anak-anak yang di sekitar kita, mungkin kita tidak bisa selalu akses kepada tempat yang terpencil, tapi saya yakin di pun juga ada anak yang masih kurang akses ke sekolah karena mungkin tidak punya internet, karena mungkin tidak punya akses untuk teknologi, mungkin juga tidak ada laptop atau tidak ada HP yang baik dan bagus. Pasti ada juga anak-anak miskin di sekitar kita yang bagaimana sih kita bisa berkontribusi. Karena saya yakin pada saat kita membantu orang lain, apalagi kalau kita membantu anak, itu akan membuat kita lebih bahagia juga. Jadi mungkin siapa pun yang bisa mungkin bantu anak-anak, kalaupun bukan di tempat terpencil, yang di tempat di sekitar lingkungan kita. Karena edukasi itu dari anak-anak itu menjadi masa depan kita juga, Mbak Grace, ya. Anak-anak itu satu saat akan menjadi besar. Mereka akan menjadi seorang politis, seorang presiden, seorang anggota DPR, dan kalau mereka tidak punya pendidikan yang baik,
Nah, itu punya dampak pada kita semua dan pada lingkungan kita juga. Baik, kelihatannya ini membuat saya semakin paham. Ketika Ibu Carmel mendapatkan penghargaan, Ibu mengeluarkan statement, "In order to rescue animals, you first have to save humans." Mungkin itu closing statement yang tepat untuk pembicaraan kita ya, Ibu Carmel? Iya, sangat tepat. Dan mungkin juga kembali seperti tadi itu, hubungan antara lingkungan, manusia, alam, dan satwa semua. Kita semua ada di dalam satu lingkungan, satu ekosistem yang sama, dan semua tergantung dan saling punya ikatan, kaitan. Ya, jadi sangat bagaimana kehidupan kita akan lebih baik kalau kita juga memikirkan tentang lingkungan dan tentang manusia yang ada di lingkungan kita. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Carmele, sungguh sharing yang bisa membuka cakrawala kita semua, khususnya audiens kami yang kebetulan kelihatannya sangat banyak dari wilayah perkotaan yang ya tidak memiliki informasi nyata apa yang sebenarnya terjadi di juga Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara ketiga. Ibu Carmele, tolong jangan tinggalkan ruangan ini dulu karena kita akan kembali lagi pada sesi tanya-jawab. Untuk pembicara ketiga kita, saya sapa dulu. Halo, Kak Nina, sudah bergabung? Ya, halo Kak Nina. Halo, ya, apa kabar Kak Nina? Baik kabarnya. Baik, kalau begitu sama seperti dua lainnya, saya bacakan dulu singkat saja 1 menit CV dari Kak Nina, yaitu Nina Andiana, lulusan Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia, memiliki perjalanan karir yang panjang di bidang perbukuan. Sebelumnya Kak Nina bekerja sebagai editor untuk 2 majalah berbahasa Inggris ya, yaitu untuk anak-anak dan untuk remaja, itu selama beberapa tahun. Kemudian Kak Nina bergabung menjadi editor buku di Gramedia Pustaka Utama. Di catatan saya lebih dari 10 tahun, tapi saya intip di LinkedIn-nya lebih dari 14 tahun, tepatnya tahun ini. Correct me if I'm wrong. Nah, awalnya sebagai editor buku fiksi, namun kalau sekarang Kak Nina ini fokus di buku anak. Betul ya Kak ya? Nah, jadi Kak Nina ini orang yang paling tepat nih untuk ditanya mengenai bagaimana itu menyeimbangkan antara idealisme kita dengan menyeimbangkan cuan kita. Tapi jangan masuk ke pertanyaan yang sulit dulu. Kita bicara yang ringan dulu. Kak Nina mungkin boleh bercerita mengenai kondisi perbukuan anak ya, terutama yang ada di Indonesia seperti apa sekarang ini? Oke, makasih atas waktunya. Ini emang menarik banget ya temanya. Aku bisa share screen nggak ya Mbak Grace? Boleh banget. Oke, siap. Banget boleh. Aku siapkan deck singkat. Baik. Mungkin supaya lebih mudah buat kita ngobrol. Baik. Oke. Sudah kelihatan ya Mbak Grace? Sip. Oke. Oke, ini pertama. Mungkin penerbit itu kan cuma salah satu komponen kecil ya dari segala ekosistem yang kita lagi bicarakan ini kan ya, soal anak dan soal lingkungan hidup. Jadi saya yakin ketika kita ngomong kenapa buku anak, pasti kita semua yang ada di sini udah paham apa benefitnya baca untuk anak, itu udah nggak perlu dibahas lagi gitu. Tapi ketika kita dengan anak-anak baca buku yang temanya lingkungan adalah mereka pertama bisa tahu dulu, mereka tambah pemahaman atas lingkungan sekitarnya. Lalu nanti lama-lama mereka bisa ngembangin empati. Makanya kita bisa lihat banyak sekali buku anak tuh yang misalnya kita penulisnya itu membuat personifikasi misal hewan jadi tokoh utama. Ketika itu anak-anak baca berkali-kali gitu dan mereka tahu bahwa ketika hutannya ditebang terus si harimaunya nggak bisa cari makan, misalnya gitu. Itu lama-lama ada empati yang terbentuk. Dan pada akhirnya, kita pengen mereka bisa jadi berpikir kritis ketika udah punya pemahaman, udah ada empatinya, dan mereka bisa mikir itu, ke depannya saya nggak boleh gimana ya, saya harus gimana ya, itu yang kita harapkan. Terus ketika kita bicara soal buku anak itu agak lebih, buat saya ya, buat saya pribadi agak lebih rumit karena
kita bisa kategorisasikan buku anak tuh banyak kali kategorisasinya. Kalau misalnya berdasarkan tahun aja gitu ya, umurnya anak, dari yang paling kecil tuh biasanya akan ada board books, ada concept books kayak gini, seperti di presentasi ini. Lalu ntar ada picture books, ada nanti mulai ada chapter books, dan macam-macam ini. Sampai nanti akhirnya kira-kira 12-15 tahun tuh akan ada twin atau teen books. Baru nanti mereka lama-lama akan bergeser ke buku yang ya buku dewasa yang emang isinya tulisan semua gitu ya. Terus kalau kita bicara dari sisi genrenya gitu, paling gampang mungkin membedakannya fiksi dan non-fiksi. Tapi sekali lagi ketika kita bicara soal buku anak, kadang-kadang fiksi dan non-fiksi pun nggak bisa clear cut gitu pembahasannya. Karena misalnya kalau di fiksi ada buku cerita bergambar, tapi nanti baik penerbit maupun penulis akan memasukkan misalnya aktivitas tertentu yang itu non-fiksi gitu, atau ada fakta-fakta tertentu yang non-fiksi gitu. Jadi itu tadi, buku anak agak lebih rumit buat saya pribadi, gimana kita bikin keseimbangan yang tadi Mbak Grace juga sempat bilang ya, seimbangnya bisa dalam banyak hal nih gitu. Terus tadi, kemudian ada beberapa contoh buku buat anak, khususnya ini buat anak yang lebih kecil sih, yang saya bawakan ini, yang sudah kami terbitkan. Ini adalah buku-buku yang masuknya di non-fiksi. Jadi ini yang lebih kayak tadi kita pertama, kita pengen anak-anak paham dulu soal apa-apa yang ada di sekitarnya mereka. Misalnya kayak ini, ada apa di bumi gitu ya, ada 5 judul dalam seri ini. Yang di air, anak-anak jadi ngerti gitu, siklus air itu seperti apa sih? Terus gimana caranya kalau kita mau save air tuh kayak gimana? Terus soal pohon juga dan macam-macam. Lalu nanti ada yang, ini misalnya fakta asik tentang alam. Fakta asik tentang hewan. Karena banyak banget fakta-fakta yang menarik sebenarnya, yang kita, mungkin orang dewasa pun nggak ngerti gitu, bahwa hewan A ini kalau tidur justru pagi-pagi loh, misalnya kayak gitu ya. Itu kan yang, dan justru hal-hal yang kayaknya buat kita receh, tapi buat anak tuh bikin mereka tertarik gitu. Oh ternyata gini ya, gitu bisa bilang, kakak tadi aku baca ternyata si ini kayak gini loh, si hewan ini gitu. Itu yang buat mereka tertarik. Lalu, kalau ini biasanya, ini adalah buku yang fiksi. Jadi banyak juga penulis yang seperti tadi saya cerita, tokoh utamanya dibikin dari baik hewan, atau bisa juga buminya, atau gunung, atau apapun itu. Tapi nanti mereka nggak khusus bercerita tentang lingkungannya, cuma nanti akan diselipkan soal lingkungan. Jadi informasinya tuh tidak terlalu kentara gitu. Jadi anak-anak harus bisa mengolah sendirilah gitu. Ini kayak yang ini ada serinya ini soal gimana bersikap baik yang sebelah kiri ini, tapi tokohnya adalah hewan-hewan. Terus yang sahabat bumi aja adalah cerita fiksi, tapi bercerita soal kita bisa gimana sih untuk melindungi bumi ini. Terus yang sebelah kanan ini, ayo lindungi aku nih, khusus emang ceritanya soal binatang-binatang yang terancam punah ya, terutama di Indonesia. Jadi ini fabel, tapi tokoh-tokohnya tadi itu, hewan-hewan seperti ini. Lalu yang ini, Ring of Fire ini cerita soal ya deret pegunungan di Indonesia, supaya mereka juga ngerti gitu kan. Yang sebelah kanan ini, Apel Emas, ini ceritanya agak-agak mirip sama tadi ceritain sama Dea. Jadi cerita itu tentang gimana di satu wilayah, manusia tuh dari pertama datang, terus mereka mengeksploitasi daerahnya gitu ya. Awalnya kan biasa aja ya, mungkin cuman sekedar mereka nebang pohon untuk bikin rumah satu gitu kan. Tapi lama-lama ketika udah sampai motivasi ekonominya tuh udah sampai ke greed mungkin ya, udah jadi lebih dari udah diri kita sendiri rakus ya. Rakus ya kak ya? Ya, udah rakus gitu. Itu malah jadi merusak lingkungan. Gitu. Sampai satu titik ketika si buminya sendiri udah nggak kuat juga gitu. Nah, tapi di sini emang karena ini buat anak-anak dan juga bukunya emang ini optimistis. Terus, jadi dia ada satu orang yang punya keberanian untuk ayo kita melakukan sesuatu untuk mengembalikan ini semua. Karena dia percaya bahwa masih ada harapan. Kayak gitu. Sampai akhirnya dia pelan-pelan melakukan sendiri, terus orang-orang mulai melihat, oh ternyata ini berhasil loh dikit-dikit. Gitu. Dan akhirnya orang-orang makin banyak, dan akhirnya buminya juga agak membaik. Gitu.
dengan nanam pohon lagi dan macam-macam. Gitu. Terus kalau kita ngomong soal buku, ini dari sisi industri tentu saja ya, mungkin kita perlu ngomong juga di distribusi, terus tadi soal berapa banyak sih anak-anak yang baca buku-buku seperti ini, gitu kan? Sebenarnya kalau kita mau lihat tadi seperti Ibu Dekan ya, pertama ngomong kan ya minat baca itu kalau kita diukur dari PISA memang kita agak parah gitu ya, agak parah. Terus secara itu kayak gitu. Dan juga ternyata kalau kita lihat ini adalah top 5 kategori buku di toko buku yang biasanya 5 teratas. Jadi ada novel, self-improvement, komik, children's book, lalu religion. Saya sengaja nggak bikin ini jadi urutan, karena memang dinamis gitu, Mbak Grace. Jadi misalnya tahun ini novel nomor 1, terus nomor 2-nya self-improvement. Nomor 3-nya religion misalnya. Tapi ntar tahun depan itu bisa bergeser. Mungkin tahun depan ya nomor 2, kayak gitu kan. Jadi, tapi ini biasanya yang mengisi 5 top 5-nya. Gitu. Nah, balik lagi ketika kita ngomong, tapi children's book-nya yang children's book seperti apa yang banyak dibaca, gitu, yang banyak dibeli oleh orang tua untuk anaknya. Itu yang perlu kita bahas lebih lanjut sih, karena sejauh ini kalau yang saya lihat pengamatan ya, observasi aja, lebih banyak memang buku-buku yang mendukung pelajaran di sekolah. Gitu. Jadi buku cerita atau gitu agak kurang. Jadi seperti misalnya ensiklopedia itu cukup baik penjualannya. Tapi kalau yang tadi contoh-contoh buku yang saya tunjukin tadi di atas itu penjualannya agak biasa aja, gitu Mbak Grace. Dan tentunya kita paham bahwa gini, anak itu kan belum bisa milih ya, saya mau beli buku ini kalau ke toko buku. Jadi memang banyak hal itu pendidikannya, informasiannya itu harusnya ke orang tuanya. Jadi orang tua yang akan membantu anak untuk milihin buku, dan seberapa besar juga orang tua sadar bahwa buku yang seperti ini bisa baik juga buat anak saya. Jadi nggak selalu harus buku-buku yang mendukung pelajaran di sekolah. Kayak gitu. Nah, terus distribusi. Kalau ngomong distribusi, ini memang jadi soal keadilan seperti tadi Carmel bilang ya. Kalau kita distribusi itu, toko Gramedia itu ada 120 toko di seluruh Indonesia, kurang lebih. Cuma memang kebanyakan itu di kota-kota utama. Jadi emang belum ada yang sampai ke pelosok-pelosok sekali. Lalu ada jaringan toko buku lain, ada online store, dan ada reseller juga. Ini distribusi utamanya kami. Lalu kalau sampai, kami itu biasanya 1 atau 2 tahun sekali akan donate buku ke banyak tempat. Jadi kayak terakhir ulang tahun kami itu, kami kerjasama sama sekitar 100 tempat. Jadi kita buka kayak opening gitu, siapapun taman bacaan yang mau kerjasama, kirim profil atau supaya kita bisa yakin gitu kan ya. Nanti kita akan kirim buku sekian banyak ke mereka, dan mereka bisa bagikan itu ke orang-orang di sekitarnya. Karena memang kami sebagai penerbit sadar banget, seperti tadi Dea juga bilang, Indonesia tuh luas banget, bagus banget gitu ya, kepulauan. Tapi di satu sisi yang lain, itu juga jadi hambatan untuk transportasi. Jadi memang kami penerbit sadar banget bahwa kami belum bisa mencapai sampai yang pelosok-pelosok tadi itu seperti IAR udah lakukan gitu ya. Makanya kami berusaha, walaupun nggak bisa sering-sering, tapi kami berusaha untuk bergandengan tangan sama taman bacaan yang ada di yang daerah-daerah yang lebih terpencil itu tadi. Terus, ini sih saya mau nutupnya ini aja memang. It takes a village to raise a child. Kita semua harus sadar ini. Kalau kita mau minat baca meningkat, nanti pasti literasinya meningkat juga. Terus nanti otomatis bacaan yang berkualitas juga akan makin banyak gitu, dan penulisnya juga nanti akan makin banyak juga yang mau orang jadi nulis gitu kan. Tapi emang ini semua kami sadar bahwa kayak ini nggak bisa satu pihak, harus ada orang tua, guru, sekolah, masyarakat, termasuk organisasi masyarakat seperti IAR dan penerbit juga pemerintah. Ini kayak benar-benar semua orang. Ya, seperti tadi Carmel bilang ya, ini kan anak-anak ini masa depannya kita gitu. Suatu saat nanti mereka yang akan
take over negara ini, dari bangsa ini, dari kita-kita ini gitu kan. Jadi gimana caranya kita semua harusnya sama-sama gandengan dan yaitu memberikan fasilitas apapun yang mereka butuhkan. Terima kasih Mbak Grace. Oke. Kalau begitu satu pertanyaan saja deh untuk Kak Nina supaya waktunya juga pas. Jadi sebenarnya ini saya mencoba meng-link keempat orang yang ada di sini nih, keempat pembicara yang ada di sini. Sebenarnya bagaimana seharusnya nih Kak Nina supaya dari ujung, dari hulu, penulis seperti Kak Dea itu bisa masuk ke penerbit, yaitu Kak Nina, kemudian bisa sampai ke pengguna, yaitu Ibu Carmele. Itu alurnya seharusnya seperti apa, Kak Nina? Kalau dari penulis untuk diterbitkan oleh penerbit, biasanya setiap penerbit itu punya jalur yang beda-beda untuk menerima naskah baru. Baik. Jadi pertama itu ya, mungkin penulis harus research dulu. Kalau saya pengen buku ini diterbitkan oleh penerbit A atau B atau C, saya harus masuk lewat mana? Itu ada jalurnya. Ada yang langsung kirim hard copy, ada juga yang bisa pakai file, kirim ke email, atau itu macam-macam. Baru kan nanti penerbit memilih ya, apakah ini layak untuk diterbitkan atau enggak, atau perlu diperbaiki atau gimana, gitu. Setelah itu baru nanti penerbit berproses di dalam kan, sampai akhirnya jadi buku, jadi itu kan. Nah, dari situlah baru nanti akan ke toko buku. Sampai di toko buku, terus terang penerbit sudah tidak punya, apa ya, penerbit bisa kayak berusaha memasarkan buku ini, tapi apakah akan dibeli atau enggak, itu keputusannya ada di tangan pembaca kan ya. Pembaca, dan tentunya nanti sampai ke akhirnya, ya, balik lagi tadi saya bilang, ini malah harusnya kerjasama semua orang. Mungkin bisa aja IAR bekerja sama dengan Gramedia gitu, memproduksi buku khusus yang memang akan disebarkan di daerah-daerah mana khususnya. Jadi emang dibikin khusus sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Itu bisa aja seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dea. Mungkin ada closing statement sedikit sebelum saya beralih ke pembicara yang keempat? Closing statement-nya apa ya? Saya sih berharap dengan obrolan kayak gini gitu ya. Memang tadi jalur dari yang tadi Mbak Grace bilang, supaya nyambung tuh gimana dengan obrolan seperti ini, jalurnya jadi kebuka gitu sih Mbak. Karena kita semua emang harus berusaha buat ya anak-anak kita ini. Oke, berarti kata kuncinya adalah teamwork ya, Kak Nina. Terima kasih banyak, Kak Nina. Tolong jangan tinggalkan dulu ruang Zoom kita. Kita kembali di sesi diskusi nanti. Untuk pembicara yang keempat, saya panggilkan Ibu Eva Leilianti, PhD. Silakan, halo Ibu Eva. Halo Bu Grace. Hai. Sehat-sehat Ibu Eva? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini tiba-tiba, kalau misalnya nanti tiba-tiba networks, apa nama, internet connection saya unstable, nanti saya ini ya, mohon izin kalau tiba-tiba saya mau matikan kamera gitu ya. Oh, oke. Okay. Iya. Itu ya, solusi juga. Yeah. Okay. Sebelum Ibu Eva mulai, saya izin membicarakan biografi singkatnya dulu ya, Ibu Eva. Silakan. Baik, Eva Leilianti, dosen bahasa dan sastra Inggris dan linguistik terapan di Universitas Negeri Jakarta. Mendapatkan tugas sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Ini terbaru ya, Ibu Eva? Baik, Ibu Eva ini adalah lulusan dari Edith Cowan University Perth Western Australia tahun 2013 yang menekuni bidang riset diantaranya literasi, literasi kritis, sastra dan kajian budaya populer, wacana perempuan dan Islam, wacana iklan, media luar ruang, dan media sosial. Dalam 3 tahun terakhir bersama tim risetnya bekerja sama dengan Asia University Taiwan meneliti tentang praktik literasi di Taiwan dan Indonesia. 2 tahun terakhir bersama tim mendapat hibah penelitian dari Pusat Penelitian Kebijakan, Puslitjak, Kemdikbud terkait pengembangan program pendampingan literasi bagi guru-guru SMP Bahasa Inggris di 36 kabupaten kota se-Indonesia.
Eva juga dipercaya oleh Smeru Research Institute sebagai konsultan pengembangan instrumen literasi bagi guru SD dan SMP. Kini Ibu Eva juga menjabat sebagai Ketua Hiski Komisariat UNJ periode 2020-2024. Baik, silakan Ibu Eva. Saya mendapatkan informasi Ibu Eva akan presentasi dengan PPT. Silakan. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Grace. Ini saya mohon maaf karena saya dari kalangan akademisi, jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang sifatnya pembahasannya terlalu saintifik atau apa gitu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ditanyakan, bisa ditanyakan via chat box atau nanti bisa juga kalau waktunya memungkinkan bisa langsung seperti itu. Izin saya untuk share screen sebentar. Sudah terlihat, Ibu Grace? Sudah ya? Oke. Sebentar. Jadi paparan saya sore ini, selamat sore semuanya, mohon maaf saya lupa menyapa. Selamat sore semuanya, sejahtera untuk kita semuanya, dan terutama salam sehat. Ini benar-benar kita harus sehat semuanya ini. Jangan sampai nggak sehat, soalnya kalau nggak ntar bahaya lah. Nah, jadi ini pertama-tama dalam paparan saya ini tentang peran literasi dalam tumbuh kembangkan kognisi anak cinta lingkungan melalui karya sastra. Karena salah satu latar belakang saya itu adalah sastra. Tapi karena saya dari sastra Inggris, nanti kalau misalnya ada beberapa contoh dari sastra Inggris, mohon maklum. Seperti itu. Jadi kita akan berbicara tentang literasi, tentang kognisi, dan juga tentang karya sastra anak, bagaimana ini semua bisa menumbuhkan cinta lingkungannya mereka. Jadi ini saya memberikan sedikit overview, gaya-gaya dosen, mohon maaf. Ini adalah pertama-tama adalah kita akan melihat, oh ternyata literasi itu konsep secara tradisional seperti apa. Oh pertama-tama itu dianggap sebagai reading and writing, terus kemudian shifting atau bergeser ke arah social practice. Terus kemudian konsep ini juga ternyata berhubung erat sekali dengan critical thinking, critical literacy, juga critical pedagogy. Mungkin tiga faktor ini, critical thinking, critical literacy, dan critical pedagogy, itu bisa menjawab kenapa sih perolehan skor PISA kita rendah. Nah, tapi untuk menjembatani itu semua, kita bisa melihat, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kognisi. Nah, ketika ngomongin kognisi, kita berbicara tentang critical thinking. Ini mohon maaf kalau saya bicaranya karena waktunya juga terbatas. Nah, jadi kita akan melihat kalau misalnya dari perkembangan secara kognitif, itu kita akan melihat dari melalui lensanya Piaget, Jean Piaget teori tentang environmental development, dan juga nanti kita akan melihat juga dari perspektifnya Vygotsky, cognitive tools of literacy. Terus kemudian kita akan membahas sedikit tentang anak dan lingkungan, dan juga ekokritik, dan juga sastra anak. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana apa sih yang disebut dengan literasi. Jadi tadi saya katakan bahwa secara tradisional ini saya mengambil kutipan dari Street. Ini salah satu bahan rujukan Babon. Ini adalah atau referensi utama salah satunya adalah bahwa berbicara tentang literasi kalau zaman dahulu gitu itu masih melihat sebagai the concepts of reading and writing. Tetapi kemudian hal ini mengalami pergeseran atau perkembangan. Jadi literasi ini menurut Halliday adalah tokoh linguist dari Australia. Beliau yang mengembangkan teori linguistik. Jadi bagaimana bahasa itu dilihat secara fungsi. Jadi tidak lagi struktural seperti sebelumnya. Jadi ternyata untuk literasi menurut Halliday yang saya cited dari Colin B. and Spragle tahun 2002 itu adalah literacy is a social practice, adalah praktik sosial. Maksudnya apa? Ketika kita membaca dan menulis itu tidak hanya sekedar ya sudah membaca for the sake of enjoyment atau misalnya menulis for the sake of enjoyment gitu, tapi ternyata di situ ada a form of social action, ada aksi sosial di mana antara bahasa dengan konteks, bahasa di dalam teks dengan konteks yang hadir ketika teks hadir itu saling berpartisipasi dalam untuk apa in the meaning making enterprise. Ini mohon maaf, jadi nanti
slide saya ada yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Mencoba untuk apa memberikan terjemahannya secara cepat. Jadi di sini ternyata antara bahasa dengan konteks itu mereka saling berpartisipasi dalam mereka untuk membuat makna. Jadi untuk proses pemaknaan atau misalnya kalau dari teorinya semiotik kita sebutnya itu dari bagaimana sih ada proses penanda. Nah, menurut UNESCO di sini tahun 2006 yang namanya literasi itu tidak hanya sekedar reading dan writing, tetapi juga harus familiar with literature. Maksudnya apa? Literature di sini tidak hanya sekedar karya sastra, tetapi juga teks gitu, pustaka. Nah, karena yang namanya literasi ini adalah sebuah kompetensi yang di earn, yang kita peroleh. Ya, pasti melalui ya kita harus belajar menjadi educated person. Nah, ketika kita belajar agar bisa kita menjadi literate person, kita harus bisa memiliki yang namanya ability atau kemampuan untuk mengidentifikasi, untuk memahami, untuk menginterpretasi, untuk mengcreate atau ciptakan, mengkomunikasikan, mengcompute, karena literasi sekarang ini tidak hanya baca dan tulis, tetapi juga ada yang digital, maka juga kita juga harus bisa nih mengkomunikasikan, kemudian use printed and written materials associated with varying context, karena konteksnya di sini, karena teks itu sifatnya tidak bisa berdiri sendiri, jadi kalau tadi misalnya Mbak Nina mengatakan ada cerita yang dikeluarkan oleh Gramedia. Nah, sebagai pembaca itu bisa mengkaitkan, oh cerita ini tentang ini, hubungannya dengan misalnya cerita yang dikeluarkan juga oleh Gramedia atau oleh penerbit lain itu seperti apa. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu. Yang kita lihat apa? Oh, ini dia yang kita sebut kalau kita mengkritisinya, maka kita harus bisa melihatnya dari lensa kritis atau yang kita sebut critical thinking, yang meng-encourage atau yang mendorong pembaca untuk to question, untuk nggak cuma sekedar bertanya, tapi mempertanyakan kenapa ya seperti itu, kenapa ya misalnya umpamanya si kancil itu disebut sebagai si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Emangnya si kancil ngerti konsep mencuri? Dia kan binatang, apakah kognisinya sampai ke sana, kan seperti itu. Terus kemudian kita mengeksplorasi teks yang ada di dalam teks atau misalnya teks satu dengan teks lainnya ada pembacaan yang sifatnya intertext gitu, terus atau misalnya kita men-challenge atau menantang adanya power relation yang ada di dalam teks atau antara si penulis dengan si pembaca. Misalnya Mas Dea umpamanya membuat suatu buku atau misalnya puisi gitu. Nah, ketika kita menginterpretasi, Mas Dia sebenarnya sudah tidak lagi, kalau ini menurut Barthes gitu, sudah tidak lagi mempunyai kuasa untuk menentukan, ini maksud saya, suka-suka si pembaca. Seperti itu kalau dari kacamatanya post-strukturalis. Nah, hal ini ternyata, it examines, kalau yang namanya critical thinking itu ternyata mengexamine atau menelisik tentang the issue of power and promotes reflection. Jadi kita ngeliat, oh ternyata ini maksudnya. Jadi kita merefleksikan. Dan hal ini semua adalah untuk transformative change. Jadi adalah perubahan yang sangat transformatif dan juga action. Nah, sedangkan untuk critical literacy, nanti saya akan kembali lagi ke critical pedagogy, karena ternyata critical literacy saya taruhnya di slide saya berikutnya. Tidak bisa. Bergerak ya, mohon maaf. Halo. Mbak Ige, halo. Halo. Ya Mbak. Saya mengalami kendala teknis. PPT slide saya tidak bisa bergerak. Okay. Bisa dimatikan? Bisa stop sharing. Yeah. I don't know how. Oh my goodness. It's okay. Things like tolong. This happen, it's okay. Iya, minta tolong dari panitia untuk men-share. Would you please men-share PPT slide saya? Okay, Gigi sudah berusaha kelihatannya. Mohon maaf, tunggu sebentar ya, yeah. Bapak Ibu. Yeah. Sudah muncul. Iya, yeah. Tadi sampai. Ya, yeah, sampai sini Mbak, benar. Baik. Jadi kalau kita ngomongin critical literacy, nah yang sekarang kita berbicara tentang critical literacy. Jadi kalau tadi critical thinking, we question the power gitu ya, atau misalnya we challenge the power in the text gitu. Nah, untuk artinya ketika kita melakukan atau dalam konsep critical literacy, artinya ketika kita membaca, menulis dan segala macam tadi, itu involves atau melibatkan yang namanya the analysis and critique of the relationship among text.
Jadi ada pembacaan yang sifatnya intertext. Jadi kita analisis, kita mengkritisi, mengkritisi apa? Language-nya bisa, power-nya bisa, relasi kuasa atau kuasa yang ada dalam cerita itu bisa, social group-nya dan juga social practice. Nah, ketika kita ketika di dalam notion critical literacy sebenarnya opens ways of looking at written, visual, spoken, multimedia and performance text. Jadi teks tidak lagi hanya sebagai misalnya yang seperti dalam apa namanya konsep tradisional yang hanya teks lisan atau tulis, tetapi teks itu sekarang itu bersifat multimodal. Jadi teks itu nggak ada juga yang berbentuk visual atau misalnya berbentuk multimedia atau yang performance gitu. Itu kita bisa melihatnya sebagai sebuah teks. Jadi kita ketika dalam konteks critical literacy, we question and challenge the attitude. Nah, jadi tadi si power, nah powernya itu karena ada attitude-nya, ada sikap-sikap, ada value, ada belief yang lies beneath the surface. Yang apa sih yang ada di belakang ini semua yang harus kita pertanyakan, kenapa A, kenapa B, kenapa C, kenapa sih misalnya si kancil itu disebutnya sebagai anak nakal atau misalnya kancil dan buaya, terus buayanya gampang banget dibodohin oleh kancil umpamanya seperti itu. Itu ada apa sebenarnya? Nah, ini nggak bisa lepas dari yang namanya cultural konteksnya juga. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke dalam critical thinking, artinya tadi critical thinking adalah sebuah yang namanya a dynamic cognitive intellectual process which has the power to start and direct significant inquiry and reflection. Mas Gigi mohon kembali ke slide sebelumnya. Halo? Nah, artinya kemudian di sini dengan critical thinking dan critical literacy kita juga jadi sebagai pendidik itu nggak cuma guru atau dosen tapi juga misalnya saya sebagai ibu kan begitu ya atau sebagai bapak gitu atau misalnya kalau laki-laki sebagai bapak atau misalnya sebagai kakak sebagai adik. Kita juga bisa mendidik dan juga yang dididik. Nah, ketika di dalam konsep critical pedagogy atau pedagogis kritis, si city atau si critical thinking dan critical literacy adalah the main targets. Jadi yang harus kita inginkan adalah tadi questioning, exploring, challenging, promotes dan segala macam. Nah, karena yang kita baca itu nggak hanya si bahasa atau makna yang disampaikan melalui bahasa, tapi juga the world. Jadi bagaimana konteksnya? Kenapa sih bisa begini? Kenapa bisa begitu? Jadi we asking question. Nah, ketika di dalam pembelajaran, proses pembelajaran itu apa namanya peserta didik kita ini mohon apa namanya jangan lagi umpamanya guru atau dosen atau yang lainnya itu seolah-olah kita adalah the center of the knowledge. Jadi kita ngomong aja terus gitu one way. Ini kayak saya sekarang ini jelek banget nih sebenarnya. Jadi harusnya kita sebagai guru itu kita facilitate. Jadi kita menstimulate apa namanya mahasiswa atau siswa atau peserta didik kita untuk bertanya sehingga nanti mereka bisa terbebas gitu dari pakem-pakem yang selama ini seolah-olah guru adalah center of the knowledge. Jadi kalau misalnya sudah kita membebaskan seperti itu siswa atau peserta didik kita akan berdaya sehingga classroom kita menjadi sebuah classroom yang democratic public sphere seperti itu. Next Mas Gigi. Mas Gigi, halo. Terus, next. Saya nggak usah ngomong critical reading practices, takut waktunya nggak cukup. Nah, jadi ini juga di-skip, tolong di-skip Mas Gigi. Nah, ya, saya mau ke Piaget Mas Gigi. Nah, jadi gini, tadi kan kalau misalnya Mbak Nina tadi katakan, oh di umur 12-15 tahun kami mengeluarkan buku Twin Teen Book, seperti itu ya. Nah, oh ini ternyata kalau misalnya kita lihat dari teorinya Piaget tentang theories of environmental cognition, jadi kita lihat bahwa ternyata ada empat fase. Pertama fase dari lahir hingga si bayi ini umur 2 tahun. Di situ the child accumulates sensory experiences to construct its mental image of the world. Maksudnya apa? Jadi ternyata saya ingat ketika saya menjadi ibu baru gitu, ketika anak saya pertama baru lahir gitu, itu saya sempat mengalami kesulitan memahami kenapa anak saya nangis melulu ya. Akhirnya saya membeli buku. Nah, ketika saya membeli buku baru saya tersadar bahwa oh ternyata tangisannya adalah bahasanya dan bahasanya tangisan anak saya setelah saya perhatikan selama seminggu itu adalah ingat selama seminggu ini saya belajar ya mungkin lebih dari seminggu lebih tepatnya mungkin
itu adalah, oh nangis gini ternyata anak saya sedang sakit, oh ini sedang lapar, oh ini sedang kepanasan, atau yang lainnya. Nah itu karena yang mereka apa namanya sampaikan itu adalah hanya bisa berupa sifatnya sensorik. Jadi hanya berdasarkan indera. Nah, indera tadi yang memunculkan mental image atau gambaran mental di otaknya mereka, sehingga ketika saya nangis begini pasti ibu saya langsung datang, atau pasti bapak saya langsung datang, atau pasti pengasuh saya langsung datang kalau ada yang memakai pengasuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk di umur 2 hingga 7 tahun, itu yang Piaget sebut sebagai pre-operational thought. Jadi pikiran tapi masih yang pre-operation. Maksudnya apa? Di sini ternyata anak itu baru bisa can use and understand symbols and relationship but cannot use abstract reasoning. Jadi mereka baru bisa oh simbol ini, oh oke, okay, nggak apa namanya, oh pakainya ini gitu, tapi mereka belum bisa sampai ke arah abstract reasoning. Oh kenapanya belum bisa sampai situ. Terus kemudian yang ketiga adalah concrete operational thought. Nah itu develops-nya itu mereka berkembang itu ketika umur 7 sampai 11 tahun. Nah artinya di sini ketika concrete operational thought itu children can use operation and logic when applied to concrete example. Jadi selalu harus ada contoh-contoh konkret sehingga mereka bisa apa namanya mengoperasikan atau melogikakan. Nah sedangkan umur 11 hingga 15 tahun itu ada namanya formal operational thought. Nah ini mereka bisa at this stage itu thought is abstract. Jadi pikiran mereka tuh sudah yang bisa yang abstrak, bisa mengabstraksi atau juga ngambil inisari. Terus juga ada sifat yang idealistik. Mereka sudah membentuk tuh yang namanya hal-hal yang sifatnya ideal-ideal. Dan juga the child need not refer. Jadi mereka enggak harus kalau misalnya di umur tadi 7 sampai 11 mereka membutuhkan yang namanya contoh-contoh konkret. Di sini mereka enggak selalu harus merujuk pada contoh-contoh konkret. Ini adalah teorinya dari katanya Piaget. Belum Mas Gigi, saya masih di, saya mau ke Vygotsky. Nah, berbeda dengan Piaget itu melihat bahwa kognisi itu lebih ke arah psikologisnya juga selain otak. Kalau untuk Vygotsky yang namanya mind atau pikiran itu adalah organ yang sifatnya psychosocial and cultural. Jadi ada yang sifatnya itu psikologis, sosial dan juga kultural. Nah, ini semua kalau menurut Kozulin itu juga Vygotskian, itu bisa diperolehnya kenapa seperti itu lewat yang namanya educational activity. Jadi harus ada a process of radically changing the foundation of psychological function. Jadi yang telah dilakukan oleh Ibu Carmele dan kawan-kawan di IAR itu sudah pas sekali tuh bagaimana kita mencoba gitu menginduce atau apa namanya mencoba untuk memperkenalkan atau mengedukasi gitu apa namanya adik-adik kita di wilayah-wilayah konservasi misalnya seperti itu. Nah, karena ketika ada aktivitas education tadi itu yang mau kita apa namanya bentuk adalah yang kita sebut sebagai cultural devices of behavior. Maksudnya apa sih? Nah, cultural devices of behavior itu perilaku kultural itu tidak hanya sekedar karena hasil bentukan di sekolah atau di lingkungan atau yang sifatnya yang eksternal, tapi dia juga merupakan faktor internal. Jadi antara si eksternal sama internal, yang personality ini internalnya, nah ini tidak bisa dipisahkan karena gabungan keduanya, pengintegrasian keduanya itu akan, kalau menurut Vygotsky, itu akan membuat hubungan baru dan bisa menciptakan their completely new system. Jadi ada sistem yang baru nih yang harus kita inikan. Jadi misalnya kalau orang-orang di Jakarta gitu karena terbiasa melihat concrete building gitu ya, nah ini gimana caranya walaupun lahan terbatas gitu, tapi misalnya kita menanamkah entah itu dalam bentuk di pot atau misalnya kita memelihara hewan seperti itu walaupun dengan apa namanya area yang terbatas. Nah, di sini artinya ketika sudah ada kita akan membentuk yang namanya cultural change in our behavior. Nah, ketika ada cultural change dengan harapan kita akan ini ada terbentuk yang kita sebut sebagai habit formation. Habit formation itu adalah ketika ada formasi kebiasaan atau habit kita. Nah, itu habit itu enggak cuma sekedar misalnya sifatnya umpamanya apa namanya yang psikologis atau misalnya di luar itu, tapi juga itu juga pasti ngomongin tentang kognitif yang towards cultural content.
Jadi kalau begitu yang namanya the key of the whole teaching and learning adalah active involvement and enjoyment. Yang pasti harus enjoy. Jadi sebelum ke arah kritik, mereka harus enjoy dengan bacaannya mereka. As they play with, manipulate, and construct language through exposure to fun, enjoyable, rich, and meaningful literature. Jadi kalau begitu, the teacher should, artinya pendidik itu harus should intrude. Jadi misalnya ada intrusion kita itu hanya only minimally into this process of discovery. Jadi sedikit aja lah kita sebagai pendidik gitu. Intervensi itu sedikit aja kita hanya untuk kita kalau bisa yang dibesarkan itu adalah memfasilitasi. Next, Mas Gigi. Waktunya saya masih ada, Mbak Ibu Grace. More minutes ya, Mbak. Oh, banyak ya. Oke, jadi saya cepat-cepat, sedikit lagi. Jadi saya cepat-cepat, ini untuk Vygotsky. Jadi Vygotsky ini, ada kalau saya nggak salah itu ada berapa ya tadi ya. Ntar kita lupa, saya lupa angkanya. Jadi ada beberapa tools Vygotsky. Jadi untuk aspek pendidikan ini gimana caranya gitu untuk biar nanti kalau ketika kita mengajar baik itu di perkotaan ataupun misalnya di daerah nggak cuma di yang non urban gitu atau misalnya sampai ke daerah konservasi itu adalah misalnya if you want to teach students about the reality you must begin with what they already know. Jadi harus kita mulai dari apa yang mereka sudah tahu, yang mereka familiar with. Jadi with what is familiar in their everyday environment. Nah, terus yang kedua adalah encourage the students to see some transcendent quality in material being studied with which she or he could romantically associate. Wah, ini bahasanya ini banget, tinggi banget. Jadi gampangnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada misalnya gelas gitu, gelas plastik. Gitu ya kalau kita bicara tentang environment. Itu jangan buru-buru Bapak Ibu bilang bahwa atau misalnya adik-adik mahasiswa ketika ngajar nanti umpamanya ketika misalnya mau magang di IAR atau di tempat lainnya, itu jangan buru-buru bilang bahwa wah ini adalah sampah. Jangan seperti itu dulu, tapi minta mereka untuk liatin, wah ini adalah produk bagaimana para ahli-ahli kimia menggabungkan banyak-banyak zat-zat kimia untuk bisa menghasilkan gelas yang sifatnya sangat sangat praktis, kan begitu ya. Nah, ini adalah proses yang sangat cerdas nih, ada product of immense ingenuity. Jadi seolah mereka cerdas sekali, over century. Jadi kita harus yang kita tampilkan adalah yang baiknya dulu, baru kemudian jangan lupa bahwa tapi ini kalau misalnya terlalu diproduksi banyak dan terus kita melupakan misalnya ini tidak terlalu environmental friendly, tapi walaupun sekarang plastik juga ada juga diklaim ada yang sudah environmental friendly. Nah, jadi kita harus menstimulasi hal-hal seperti itu. Jadi stimulate imaginative engagement with any material. Jadi sebelum kita mengklaim bahwa ini adalah a destructive litter atau sampah yang destruktif. Nah, yang ketiga itu adalah the true nature of concept must be viewed in their inseparable connection to the image. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya kalau dalam sastra Inggris ada salah seorang penyair namanya William Blake. Blake menulis tentang the tiger. Ini ada gambar the tiger gitu ya. Ini mainan anak-anak the tiger. Nah, jadi di sini ketika misalnya kita mengajarkan the tiger, kalau misalnya dalam puisinya gitu, misalnya tiger burning bright kan gitu. Nah, kita sebagai guru ketika mencontohkan itu benar-benar benar-benar mata kita menyala gitu, seperti mata tiger. Ini contohnya singa yang saya dapat gambarnya, tapi nggak apa-apa, masih inilah mereka tiger sama harimau, tiger dengan lion itu masih satu inilah. Nah, terus kemudian jadi on a rereading ask them to be the burning tiger. Jadi yang marah gitu, kayak lagunya Katy Perry, I got the iron of a tiger, kan gitu, the fighter, kan gitu. Nah, being violently constructed piece by piece to feel the distant deeps that become the fire in their eyes. Terus jangan lupa ketika misalnya kita marah itu the massive pounding heart, itu harus duk-duk-duknya itu juga harus hadir gitu, sehingga seolah-olah sense of terror-nya itu terbangun. Next, Mas Gigi. Nah, terus kemudian untuk anak-anak,
terutama untuk yang sudah mulai meranjak dewasa. Ini antara idealism versus revolt. Ini saya jadi siswa itu, jadi kalau udah mulai dewasa, biasanya tuh kan mereka sudah menyadari bahwa banyak kekangan-kekangan gitu. Nah, kekangan-kekangan itu yang mereka mengenali itu sebagai sebuah warisan. Maksudnya apa? Orang tua tuh membatasi mereka secara tidak adil. Atau sekolah terlalu mengekang, atau misalnya masyarakat memperlakukan mereka tanpa pemahaman yang utuh, terus kemudian mereka berontak. Nah, pemberontakan mereka misalnya bisa dilihat gitu ya, kalau dari kacamata kajian budaya, itu misalnya dilihat dari bahasa mereka. Misalnya kalau anak-anak Jaksel nih, ini nggak cuma sekedar pemberontak, tapi juga mereka ingin memperlihatkan apa namanya kelas sosial mereka. Jadi mereka pakai mixed English. Saya ngambil contoh salah satunya ini dari blogspot saya yang lihat. Itu misalnya lo beli itu berapa sih? Anak Jaktim bilangnya 5.000, anak Jakbar bilangnya goceng, anak Jaksel bilangnya around 50.000 gitu deh. Anak Bekasi bilang lu nanya mulu beli kagak kan gitu. Nah, itu adalah atau misalnya bahasa yang dibalik-balik, misalnya yuk jadi kuy, misalnya satu jadi utas, dua jadi awut, agit jadi tiga jadi agit. Nah, itu mereka gunakan itu baik dalam percakapan tertulis maupun dalam percakapan yang sifatnya oral, itu misalnya di medsos. Atau misalnya gaya pakaiannya mereka, misalnya streetwear, Korean style, atau mereka suka pakai sepatu vans, and so on and so forth. Nah, lalu selain itu, yang harus kita perhatikan adalah... Bu Eva, mohon maaf. Yes. Habis, I have to be fair. Baiklah, saya padahal masih ada lagi beberapa sampai ke sastra anak ya, tentang apa sih yang disebut dengan sastra anak dan segala macam, tapi nanti aja kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Oke, Mbak Ibu Grace, terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Ibu Grace. Baik, ya terima kasih Ibu Eva, ini sangat banyak dan juga berat ini sebenarnya bahasan kita yang terakhir. Luar biasa, ini kalau anak Jaksel bilang nampol ya. Baik, saya pikir sudah 4 pembicara kita menyampaikan pandangannya dari perspektif yang berbeda-beda. Ada Ibu Carmele, halo Ibu, bisa bergabung kembali dengan kita. Ada Kak Adea, halo Kak. Halo. Ya, halo. Ya, dan Kak Nina, ya sudah ada 4 orang pembicara kita. Kita akan masuki ke sesi tanya jawab, tapi saya sangat batasi waktu kita karena kita habis waktu kita di pukul 17 WIB nanti. Baik, kalau dari, ya saya langsung saja mencari dari Zoom dulu. Ini ada pertanyaan dari Suci Lestari yang pertama-tama. Ini bagaimana, sebentar, agak panjang. Bagaimana cara mengatasi keterbatasan buku di desa terpencil? Nah, ini saya pikir bisa dijawab oleh Kak Nina dan Ibu Carmele ya. Silakan, mungkin Ibu Carmele terlebih dahulu. Ada saran-saran apa, Bu, untuk mengatasi keterbatasan buku? Ya, sebenarnya mungkin pertanyaan itu juga pertanyaan kami. Bagaimana ya kita sama-sama. Kami sempat juga ada rencana untuk membuat satu mobile. Jadi ada pen atau ada track. Bagaimana ya kita sama-sama bisa mengantarkan buku tempat terpencil. Tapi itu pun juga sangat terbatas karena beberapa lokasi dan daerah seperti di mana akses lewat mobil juga agak sulit. Kami juga ada beberapa donasi buku, di mana kami juga sudah ada membuat perpustakaan di beberapa lokasi terpencil. Barangkali ya mungkin kerjasama dari pihak dinas maupun dari LSM atau dari siapapun yang ingin membantu dengan donasi buku. Oke, okay. Kak Nina mungkin bisa langsung disambung. Sebetulnya sama dengan jawabannya Carmele tadi ya, Bu Carmele tadi. Yang kami pengalaman itu memang tadi dengan taman bacaan. Jadi ada beberapa tempat yang di daerah terpencil mungkin bisa dibikin perpustakaan atau taman bacaan.
Terus ada juga beberapa tempat tuh yang mereka punya petugas-petugas khusus yang jalannya naik sepeda gitu. Jadi dan mereka naik sepeda ke misalnya, saya nggak tahu ya seterpencil apa gitu ya, tapi di dusun ini dia hari ini bawa misalnya 20 buku, terus nanti dia ditinggal di situ. Nanti beberapa hari kemudian, terus minggu kemudian dia akan balik lagi membawa buku yang berbeda. Dan 10 buku yang awal tadi, yang 20 buku awal tadi, dia bawa ke dusun yang lain lagi gitu. Jadi emang, tapi memang itu amat sangat time consuming, juga effortnya juga besar sekali kan. Tapi memang untuk sekarang mungkin itu salah satu opsi ya, Mbak Grace. Baik. Oke, terima kasih. Baik, saya langsung lompat ke pertanyaan berikut. Ini dari Nasefka Dinanti dari UNJ. Selamat sore, pembicara. Saya izin bertanya terkait active movement bagi anak dan bagaimana kita dapat meningkatkan critical thinking dan peduli dengan lingkungan maupun keadaan sekitar sejak dini selain membaca buku yang berhubungan dengan hal tersebut. Oh, oke. Okay. Nah, Syafka Dinanti kelihatannya sangat menyimak paparan dari Ibu Eva. Silakan Ibu Eva. Terima kasih banyak Ibu Grace dan juga Nasya. Jadi begini Nasya, ini kebetulan mahasiswa saya. Jadi jadi untuk critical thinking gitu ya, bagaimana caranya nih selain membaca gitu. Nah, itu salah satunya kalau misalnya masih kecil atau misalnya misalnya gini, kalau misalnya yang saya lakukan ke anak saya ketika waktu mereka masih SD, ini anak-anak saya udah lumayan besar, soalnya udah SMA dan sudah kuliah. Nah, jadi ketika waktu kecil itu ketika misalnya mereka itu saya langsung saya bawa anak saya, kebetulan kami punya kebun gitu di depan gitu ya. Jadi ini nak yang namanya kambium. Jadi ada pohon nih, terus kemudian kami tunjukkan, terus kemudian oh ini akar, ini apa. Nah nanti biar anak saya akan bertanya kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Itu salah satunya. Jadi kita langsung expose. Jadi kita langsung bawa anak-anak kita ke alam langsung. Jadi jangan terus kemudian jangan hanya mengandalkan apa yang dari YouTube atau dari apa, itu ntar mereka kurang gitu, engagement mereka terhadap alam tuh kurang. Atau ketika misalnya, oh ada kucing, terus mereka elus-elus, terus mereka lihat gitu. Ternyata yang namanya whisk-nya itu, ketika ada yang mau mereka tangkap, itu naik ternyata, set gitu. Terus mereka baru menerkam, umpamanya seperti itu. Nah, itu kan pengamatan-pengamatan langsung. Ya, itu saja deh, ini kan singkat ya. Itu dulu. Oke, baik. Wah, masih banyak pertanyaan. Ini kelihatannya dari Yasmin Donita. Ini untuk penulis ya. Halo Kak Dea. Pertanyaan ini cocok untuk Kakak. Apakah sebagai penulis kita harus aware terhadap kritik literasi seperti yang tadi sudah dibahas oleh keempat pemateri dalam literasi anak-anak Indonesia terutama di pelosok? Halo Kak. Awareness terhadap kritik literasi. Halo Kak Dea. Halo, maaf tadi sinyalku gangguan. Gimana, okay, Bu Grace? Okay. Ada pertanyaan? Iya, sebagai penulis ya, seberapa penting awareness kita terhadap kritik literasi, terutama untuk anak-anak di pelosok? Dari kacamata penulis saja, Kak. Kritik literasi itu kayak gimana ya maksudnya? Oke, saya kalau begitu sambungkan saja. Halo Yasmin Donita. Iya, Ibu. Oke, monggo bertanya langsung dengan Opa. Gimana Yasmin maksudnya kritik literasi? Apakah maksudnya kritik sastra atau iya, maksudku ke kritik sastra, mohon maaf. Oh, oke. Okay. Iya. Kan aku kan di sastra Inggris ya, kebetulan memang belajar tentang kritik sastra. Dan apakah kritik sastra ini juga penting untuk disampaikan ke anak-anak? Tapi maksudku dalam artian dengan cara yang lebih mudah gitu istilahnya, agar mereka tuh bisa aware dengan apa yang sedang terjadi di dalam cerita itu. Biasanya kan penulis ada intention untuk menyampaikan sesuatu melalui cerita. Nah, apakah itu sangat penting untuk mereka? Terima kasih Kak, itu pertanyaanku. Oke. Okay. Aku jadi ingat pelajaran sastra dan bahasa Indonesia di sekolah itu kan selalu mulai dari atas ya, bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah, yaitu bacaan sudah ditentukan dan tidak pernah berubah selama puluhan tahun.
dari zaman aku sekolah sampai sekarang guru-guru tuh tetap terbiasa kayak kalian baca ini Dian Tak Kunjung Padam, kalian baca Siti Nurbaya, baca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, tanpa pernah menjelaskan kepada si anak mengapa dia perlu membaca itu dan mengapa bacaan itu penting. Dan mengapa bukan baca yang lain? Kalau si anak lebih tertarik misalnya baca Harry Potter, kenapa tidak Harry Potter yang didiskusikan di sekolah? Nah, aku pikir ini problem besar ya. Dia mempengaruhi banyak sekali hal. Pertama dan yang paling urgent adalah dia membuat anak-anak ini mengenal pembaca, mengenal aktivitas membaca sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Apa menyenangkannya misalnya membaca Sultan Takdir Ali Syabana kan? Sama sekali tidak ada keseruannya dibandingkan penulis-penulis yang lebih baru dengan bahasa yang lebih segar, dengan cerita yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Nah, kritik sastra mungkin ya ketika diperkenalkan kepada anak atau murid sekolah, baik yang di pelosok maupun yang ada di pusat, tentu akan diperkenalkan dalam bentuknya yang paling sederhana, yaitu bagaimana cara menikmati bacaan ini. Seharusnya kan seperti itu. Bukan mencari di mana pesan moralnya. Lagi-lagi, pesan moral ini sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Kayak, kenapa harus mencari ceramah dalam sebuah cerita? Gitu. Ada banyak hal yang bisa diolah ya kalau ngomongin literasi dan anak-anak ya. Salah satunya kalau ngomongin kritik ya itu. Tentu bukan kritik sastra dalam bentuk yang serius. Nggak mungkin anak kecil kita suruh baca Harold Bloom misalnya. Tapi ada banyak cara lah yang membantu gitu. Dan pada akhirnya berguna juga bagi si anak untuk menghadapi teks itu secara lebih kritis. Dan kalau terbiasa menghadapi teks secara lebih kritis, tentu juga akan membantu mereka ketika menghadapi banyak hal lain gitu di luar sana. Mulai mempertanyakan banyak hal, mulai berpikir lebih kritis, lebih hati-hati, dan mungkin juga jadi terbiasa untuk mencari lebih banyak informasi sebelum memutuskan untuk meyakini sesuatu atau menyatakan sesuatu. Okay. Mudah-mudahan Yasmin puas ya. Dengan jawaban tadi, waktu saya sebenarnya sudah hampir habis. Masih ada Yulia Triteia yang menanyakan mengapa kita selalu berorientasi pada untung rugi, bukan fokus membangun kehidupan yang lebih baik. Ya betul, saya pun mendukung ibu pendapat dari Mbak Yulia Teia dari UNJ ini. Ada pertanyaan juga mengenai peningkatan literasi di wilayah kepulauan, baik serta sastra anak. Wah, sastra anak bisa satu jam sendiri ya, Mbak. Oh, ini Mpok ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Selamat sore dari Dwi Fajar Ramadan. Selamat sore bertanya, umumnya berapa lama melakukan riset untuk menghasilkan buku tentang lingkungan untuk anak? Mungkin ini dari penulis dan dari penerbitnya, yaitu Kak Nina dan Kak Dea bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ini mengenai berapa lama ya untuk melakukan riset sebelum kita menulis, kalau kita sudah punya satu tema tertentu. Aku dulu atau Nina dulu? Boleh, Kak Dea dulu. Oke. Okay. Riset sepengalamanku ya, mutunya itu tidak ditentukan oleh berapa lama kita mengerjakannya. Juga tidak ditentukan oleh seberapa pusing kita ketika melakukannya. Jadi sangat bervariasi, sangat relatif, tergantung kesediaan waktu. Ada orang-orang yang menyelesaikan bukunya secara luas ya, nggak hanya tentang lingkungan dan untuk anak, itu dalam waktu yang sangat cepat, 2 minggu, karena melakukannya terus-menerus. Ada juga yang mencicilnya sekian lama. Sama-sama valid gitu, sama-sama ini nggak masalah. Yang penting kan ketika kita memutuskan untuk mengerjakan riset, itu harus komitmen ya. Aku pikir itu sih nggak ada bedanya juga dengan yang lain. Tapi mungkin Nina bisa kasih penjelasan yang lebih umum di industri ya, yang biasa dia alami. Ya, silakan Kak Nina disambung. Oke, makasih. Secara umum saya setuju banget sama Dea tadi. Betul sih, seberapa lama dan seberapa pusing kamu itu tidak menentukan seberapa seberapa baik hasil riset kamu gitu kan. Balik lagi itu sangat tergantung sama individunya, lalu juga mungkin temanya apa. Ada tadi seperti Dea bilang, ada yang satu bulan selesai satu buku 300 halaman. Nanti ada juga penulis yang butuh waktu sampai bertahun-tahun untuk bikin bukunya 100 halaman misalnya gitu ya.
itu benar-benar tergantung masing-masing orang, tergantung temanya juga tadi. Kalau di sisi penerbitnya sendiri, ketika nanti penulis sudah kasih materi ke kami, kami biasanya juga akan ada fact-checking, ada editing, segala macam itu. Itu akan ada proses sendiri. Jadi secara paling standar ketika ada naskah baru masuk ke kami, kami butuh waktu sekitar 3 bulan untuk bilang ini oke atau enggak. Setelah 3 bulan itu, proses editingnya lagi yang tadi ada fact-checking, ada baik itu bahasanya atau macam-macam itu bisa berbulan-bulan lagi. Jadi kita biasanya akan ngobrol sama penulisnya kayak, kamu kenapa nulis ini di bagian ini gitu kan. Ya itulah, jadi prosesnya akan ada tektokan antara penulis dan penerbit yang cukup lama. Kecuali memang udah sama-sama dari awal kita jalan bareng, udah jadi bareng bisa lebih cepat gitu Mbak Grace. Oke, terima kasih. Baik, ada beberapa pertanyaan juga dari YouTube, jadi saya bacakan saja supaya adil. Ini mungkin sesi-sesi terakhir ya, Ibu Dian, mohon maaf. Dari Anbitia Siahaan, apakah ada tips dan trik supaya anak-anak suka membaca? Barangkali Ibu Carmele yang setiap hari berhadapan dengan anak-anak, apakah ada cara-cara tertentu Bu agar anak-anak itu suka membaca? Mungkin saya bicara dari persepsi anak yang tidak bisa baca bukan karena tidak benar, tidak ada akses pada bukunya. Jadi itu mungkin kalau dari persepsi saya cukup mudah kalau kita bisa memberi lebih mudah untuk apa namanya buku ataupun juga melalui online. Tapi kalau untuk anak-anak yang di kota yang seharusnya bukan karena tidak ada akses kepada buku, mungkin dari teman-teman yang lain yang berpartisipasi atau mungkin apa Kak Dea atau siapa mungkin bisa memberi penjelasan lebih lanjut kira-kira bagaimana ini jadi bagaimana anak-anak yang sudah punya akses ke buku tapi tetap tidak ingin atau tidak bagaimana ya. Oke, Ibu Carmeli, mungkin saya langsung sambung saja. Ada juga pertanyaan dari Daru Iswatiningsih dari UMM yang menyatakan bagaimana menumbuhkan cinta lingkungan, Bu, kepada anak? Mungkin saya seperti pembicara yang lain, sebenarnya kita harus bisa, karena sekarang semua menjadi online, digital, dan tidak harus memberi akses kepada anak-anak untuk mengalami alam secara nyata. Dengan melihat pohon bukan dalam buku, bukan bagaimana belajar itu tentang kehidupan satu pohon, bagaimana itu harus dengan disentuh langsung. Mungkin itu akses anak yang ada di kota, mereka bisa punya akses ke buku dan internet dan komputer, tapi ternyata mereka terlalu jauh dari alam. Bagaimana kita bisa mendekati alam ke anak-anak dan anak ke alam. Baik, wah luar biasa. Terima kasih jawaban yang sangat inspiratif. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17, maka dengan ini saya harus menyudahi diskusi daring kita. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang terlewat atau tidak bisa didiskusikan karena telah berakhirnya sesi tanya-jawab. Terima kasih kepada para pembicara kita yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para mahasiswa yang berkenan mengikuti acara ini hingga selesai, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kami juga mohon maaf ada sedikit kendala untuk masuk ke dalam ruang Zoom tadi karena memang ada kendala teknis dari pihak Zoom-nya sendiri, tetapi sudah bisa tertangani di tengah-tengah acara. Terima kasih saya ucapkan, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini ada manfaatnya. Jangan lupa mengisi tautan daftar hadir. Sekian dari saya Grace Gracia Asmin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ketika memandu acara. Dan komando acara saya kembalikan kepada rekan saya, pewara kita yang handal, Dian Tari. Silakan Kak Dian. Terima kasih Kak Grace. Dan tentu saja terima kasih kepada pembicara atas
pemaparan dan diskusi yang sangat inspiratif pada sore ini. Semoga acara ini dapat berlanjut dengan terbentuknya kerjasama dari semua pihak untuk terwujudnya peningkatan kecintaan kepada alam, peningkatan kualitas dan kuantitas bacaan, peningkatan distribusi buku ke seluruh pelosok Indonesia, dan tentu juga peningkatan minat baca anak-anak. Dan tentu saja terima kasih kepada peserta yang sudah bertahan dari awal sampai akhir acara. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Carmele, Mas Dea, Mas Nina, Mas Mbak Nina. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini Bu Erna juga. Terima kasih banyak. Bu Dian dan semuanya. Hai Bu Erna. Halo. Halo Ibu, apa kabar Bu Erna? Baik. Halo. Ini keluar masuk tadi nggak bisa langsung ya memang ini. Makanya, tapi ada di YouTube-nya, soalnya saya pingin banget ini literasi. YouTube-nya ada kan ya Bu? Ada Ibu. Ya, ada ya. Ibu. Nanti sudah kami share tadi di grup Hiski. Hiski Uji. Ya, nanti saya kasih juga langsung ke Ibu. Iya, soalnya semuanya nih, para pembicara. Ya, terima kasih banyak Bu Erna, para pembicara yang lainnya. Terima kasih banyak Mbak Ria, Mas Reza, ini teman-teman panitia mahasiswa, dan juga dari pihak Gramedia, Mbak Nina, Mas Dea, dan semuanya Mbak Dian. Terima kasih banyak jadi MC yang handal. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.